Saya mulai ya, dok ya. Dokter Andika, silakan. Ya, dokter Farid, dokter Piasti, dokter Endang, saya mulai buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Selamat datang Profesor Senior, semua teman-teman sejawat yang hadir di sini. Siang hari ini saya Dr. John Sploto akan menjadi moderator acara webinar DM seri 11. Tapi pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk teman-teman nakes yang telah dan sedang bertugas di garis depan menolong sesama yang sedang kesulitan dilanda pandemi. Dan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas gugurnya teman-teman nakes dalam perjuangan di masa pandemi. Acara webinar DM seri 11 yang ini bertema peran dokter layanan primer dalam pengelolaan obesitas. Mengapa kita masih membahas tema obesitas yang sepertinya kurang berbahaya, sementara dunia kesehatan sedang menghadapi masalah virus, mutasi, dan lain-lain? Ada 5 hal yang akan saya sampaikan sebelum kita masuk dan dibahas lebih mendalam oleh ketiga pembicara kita. Saya akan berikan petunjuknya. Yang pertama, teman-teman tahu bahwa studi-studi di banyak negara, terutama di Eropa Utara dan di Amerika, menunjukkan bahwa pada seseorang yang mengalami infeksi COVID-19, obesitas itu merupakan faktor risiko untuk meningkatkan risiko perawatan di rumah sakit, risiko memburuk, sampai memerlukan fasilitas ICU, bahkan risiko kematian. Risikonya meningkat antara sekitar 2-3 kali dibandingkan dengan yang tidak obesitas. Poin kedua adalah studi juga menunjukkan bahwa pandemik merubah pola kehidupan hampir semua orang di dunia, termasuk pattern berobat. Misalnya yang seharusnya check up atau kontrol ke dokter atau fasiankes rutin setiap 6 bulan untuk prediabetes atau hipertensi ringan atau dislipidemia dan sebagainya mengalami kesulitan. Atau enggan ke dokter atau fasiankes tersebut karena takut keluar rumah. Karena lockdown juga bisa, terutama di negara-negara yang memberlakukan lockdown. Sedangkan di sisi lain, obesitas itu adalah suatu hal yang kronis yang terkait erat dengan kelainan metabolik, seperti disglikemia, dislipidemia, regulasi tekanan darah, dan lain-lain. Jadi orang dengan faktor risiko yang tinggi justru sulit atau tidak memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan optimal. Jadi tiba-tiba nanti datang lagi ke suatu fase pelayanan, sudah ada komplikasi, misalnya komplikasi jantung atau komplikasi stroke. Yang ketiga adalah pembatasan mobilitas orang dan prokes, di mana misalnya orang harus pakai masker, membuat semua orang tidak leluasa bergerak, tidak leluasa berolahraga, sehingga salah satu pilar penting dalam kehidupan, apalagi untuk pencegahan dan penatasan obesitas, menjadi kurang berjalan atau kurang efektif. Yang keempat, pembatasan mobilitas. Saat ini orang lebih jarang ke pasar, yang biasanya setiap pagi ke pasar, jadi bisa pergi ke pasar setiap pagi. Kemudian keterbatasan transportasi, dan masalah suplai barang-barang. Adanya toko atau pasar yang tutup. Nah, ini semua potensial mengakibatkan pasokan makanan yang sehat dan segar berkurang atau sulit didapat. Keadaan bisa diperberat lagi oleh berkurangnya pendapatan masyarakat, serta alokasi budget yang ada yang mestinya dialihkan untuk makanan sehat, terpaksa dialihkan sebagian ke produk perlindungan diri, misalnya beli masker, beli hand sanitizer, dan lain-lain. Nah, ini potensial mengganggu visibility dari pola makan sehat yang selalu dianjurkan oleh kita semua. Terakhir, fokus nakes terhadap pengendalian kepada pandemi virus sangat besar, dan ini memang seharusnya ya, dalam rangka menolong sebanyak-banyaknya pasien dan masyarakat. Begitu pula fokus dari anggota masyarakat dan pemangku kepentingan, tentu dalam rangka survival atau menyelamatkan masyarakat semaksimal mungkin. Di sisi lain, ini mengalihkan perhatian dari ancaman obesitas. Fenomena saat ini adalah bahwa edukasi dan prinsip hidup anti-obesitas justru digaungkan oleh milenial, oleh kaum muda, oleh YouTuber, influencer, selebritis, yang kita tahu suka pamer body goals di medsos. Nah, kelak setelah pandemi mereda, kemungkinan kita akan menghadapi gelombang obesitas dari masyarakat. Nah, itu yang kita akan hadapi. Tetapi, walaupun semua tantangan di atas tersebut ada,
kita tidak khawatir karena kita mempunyai pakar-pakar, guru-guru yang berkenan mencerahkan kita semua dengan ilmu, teknologi, dan pengalaman, plus wisdom yang tampaknya diperlukan di zaman yang luar biasa. Jadi, webinar hari ini yang menjadi pembicara pertama adalah Dr. Farid Kurniawan, SPPD kandidat PhD dengan tema pengelolaan obesitas dan komplikasinya, dilanjutkan oleh Dr. Fiastuti Isbandi Wicaksono, MKM MS SPGK konsultan dengan tema pengaturan pola makan pada pengelolaan obesitas, aplikasi pada praktik klinik sehari-hari. Dan pembicara ketiga, Dr. Endang Sri Wahyuningsih, MKM, dengan tema implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan obesitas di pelayanan kesehatan primer. Nah, setelah itu kita akan punya waktu untuk pertanyaan dan diskusi sekitar 30 menit. Untuk waktu, saya persilahkan Dr. Farid, silahkan dok, untuk memulai. Dr. Farid Kurniawan, SPPD, adalah staf divisi endokrin metabolik dan diabetes KSM Departemen Klinik Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Beliau lulus dokter umum dari FKUI tahun 2007 dan lulus spesialis penyakit dalam dari FKUI tahun 2015. Saat ini sedang mengambil S3 di Belanda dan dari disertasinya akan nanti tentang obesitas ya. Nanti kita akan dapat pencerahan banyak dari Dr. Farid. Silakan Dr. Farid. Terima kasih banyak Dr. Johannes untuk introduksinya. Saya sangat suka dengan tadi pengantar yang dokter berikan terkait obesitas dan pandemi COVID ini, benar-benar sangat mengcover semuanya dok. Benar-benar bagus sekali tadi pengantarnya. Jadi selamat siang, saya ucapkan pada Dr. Fiastuti, Dr. Endang, dan juga teman-teman dari tenaga kesehatan, baik dokter, mungkin ada perawat juga, dan juga ahli gizi yang ada di dalam, yang sudah hadir dalam webinar siang hari ini. Hari ini saya akan sedikit share mengenai topik obesity in Indonesia terkait dengan patofisiologi, komplikasi, dan juga tata laksana. Apakah sudah terlihat slide saya? Jelas, Dok. Baik. Nah, kita sudah mendapatkan pengantar tadi yang sangat baik dari Dr. Johannes. Nah, kita akan membahas sedikit lebih detail mengenai obesitas ini secara garis besar. Kalau kita mau bicara detail, mungkin tidak akan cukup waktu 25 menit untuk yang disediakan untuk saya untuk menyampaikan ini. Mungkin nanti saya hanya akan membacakan atau menjelaskan secara garis besar, kemudian kita bisa diskusi di kesempatan yang terakhir nanti di 30 menit yang terakhir. Nah, kita bicara obesitas. Nah, pertama kita harus mengetahui mengenai definisi itu sendiri. Apa sih itu obesitas? Nah, dari WHO dikatakan bahwa obesitas adalah penumpukan jaringan lemak yang sifatnya abnormal atau berlebihan dan bisa mempengaruhi kesehatan. Nah, parameter yang paling banyak digunakan adalah indeks massa tubuh atau BMI. Ini yang paling mudah dilakukan di fasilitas kesehatan manapun, di belahan dunia manapun, ini paling mudah. Caranya hanya cukup mengukur tinggi badan dan berat badan. Kita ukur, kita lakukan pembagian berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, perlu diingat cut-off-nya ini agak sedikit berbeda antara populasi Asia Pasifik dengan populasi Kaukasia. Dua-duanya berdasarkan WHO, untuk populasi Asia Pasifik secara umum untuk menentukan seseorang obesitas itu jauh lebih rendah dibandingkan populasi Kaukasia untuk BMI-nya. Di sini untuk populasi Asia Pasifik, di mana populasi Indonesia masuk di sini, di atas 25 itu sudah masuk kategori obes. Nah, ada sedikit kekurangan dari penggunaan parameter indeks massa tubuh ini untuk mendefinisikan obesitas karena dia tidak bisa secara umum menggambarkan faktor resiko kardiometabolik di kemudian hari. Oleh karena itu, beberapa penelitian memasukkan parameter yang lain, yaitu waist circumference, untuk mendefinisikan ada namanya istilah obesitas sentral atau obesitas abdominal. Waist circumference atau lingkar pinggang ini kita ukur ada beberapa cara, ada dari WHO, ada dari National Institute of Health Amerika. Nah, yang paling sering kita gunakan di Indonesia adalah yang dari WHO. Mungkin orang banyak taunya ngukur melalui, kita pakai pita melalui pusar. Tetapi yang sebenarnya kalau dari WHO adalah kita ambil titik tengah
antara bagian bawah dari iga yang paling bawah dengan bagian paling atas dari spina iliaca anterior superior atau sias. Nah, titik tengahnya ini nanti baru kita lingkarkan pitanya, kemudian pasien kita ukur waist circumference pada saat melakukan ekspirasi. Nah, ini kita ukur selama 2 kali, kemudian kita ambil rata-ratanya. Nah, untuk cut-off-nya pun juga, karena tadi BMI itu lebih rendah, nah, di sini juga sama. Untuk waist circumference juga, untuk populasi Asia Pasifik, cut-off-nya lebih rendah. Karena dengan lingkar perut yang atau lingkar pinggang yang lebih kecil, resiko kardiometaboliknya juga lebih besar dibandingkan nilai yang sama di populasi Kaukasia. Di sini cut-off-nya pada laki-laki lebih dari 90, pada perempuan lebih dari 80. Nah, obesitas, prevalensi obesitas di Indonesia juga makin tahun makin meningkat. Kalau kita lihat data Ristesdes tahun 2007 dibandingkan 2018, ada peningkatan hampir 2 kali lipat baik untuk yang overweight maupun yang untuk obese. Nah, ini menggunakan cut-off yang saya tidak tahu mengapa agak sedikit berbeda. Ini kalau saya lihat menganut pada kriteria WHO tahun 2004 di mana obesnya menggunakan angka 27. Nah, tetapi kalau kita menggunakan angka 25, itu kita dapatkan di tahun 2018 sebesar 35% atau 1 dari 3 populasi dewasa itu mengalami obesitas. Hal ini juga sejalan dengan obesitas sentral di mana juga sama sekitar 1-3 populasi dewasa di Indonesia itu mengalami obesitas sentral. Nah, tadi kita sudah membicarakan mengenai definisi dari obesitas. Nah, sekarang kita masuk ke patofisiologi dari obesitas. Paling mudahnya kalau untuk kita bicara dengan obesitas terkait obesitas adalah konsep dari homeostasis energi atau keseimbangan energi yang ada di dalam tubuh. Bagaimana homeostasis energi ini? Ya, kita lihat ada intake kalori, yaitu sumber energi sehari-hari yang kita dapatkan dari makanan, baik itu dalam berupa karbohidrat, protein, maupun lemak. Nah, ada output dari kalori. Output ini apa saja? Nah, di dalam tubuh manusia kita output energi itu cukup banyak jenisnya, mulai dari resting metabolic rate atau resting energy expenditure, jadi energi yang kita keluarkan pada saat kita tidak melakukan aktivitas fisik apapun, termasuk pada saat tidur, ini untuk segala fungsi organ tubuh, misalnya jantung berdetak, kemudian kontraksi dari otot. Nah, ini resting energy expenditure. Nah, untuk non-exercise activity thermogenesis adalah semua kalori yang kita bakar untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari, tapi tidak termasuk tidur. Nah, ada berikutnya adalah thermic effect of food. Ini adalah energi atau kalori yang kita bakar untuk mencerna dan juga menyerap zat nutrisi yang ada di dalam makanan. Dan terakhir adalah kalori yang kita bakar jika kita melakukan olahraga. Nah, kalau ada keseimbangan dari intake kalori dan output kalori ini, maka berat badan akan stabil. Tetapi sebaliknya, jika ada kelebihan dari intake, maka gangguan keseimbangan energi menuju ke surplus. Nah, surplusnya ini nanti akan disimpan di dalam tubuh sebagai jaringan lemak. Sebaliknya, jika terjadi negatif energy balance atau kekurangan apa dari output kalorinya lebih tinggi dibandingkan input, maka akan terjadi penurunan berat badan. Nah, kalau kita bicara obesitas, kita bicara di sini yang surplus dari energy balance tadi akan disimpan di dalam tubuh sebagai jaringan lemak. Nah, kalau misalnya itu tadi jaringan lemaknya mendapat surplus yang banyak, maka yang tadinya menjadi awalnya pre-adiposit akan mengalami hiperplasia berdiferensiasi menjadi adiposit yang makin banyak. Adiposit yang sudah ada akan bertambah besar atau mengalami hipertrofi menjadi ukurannya makin besar. Nah, bertambahnya jumlah sel lemak dengan bertambahnya ukuran ini akan menyebabkan seseorang akan bertambah berat badan dan menjadi obese. Itu tadi adalah simplifikasi dari konsep pada seseorang dewasa ataupun anak-anak untuk menjadi obese. Nah, tentu saja yang terjadi dalam tubuh kita tidak sesimpel itu, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi intake makanan dan output dari energi tadi. Nah, ini oleh karena itu beberapa penelitian menyatakan bahwa obesitas ini adalah suatu kondisi yang sangat kompleks dan multifaktorial. Di sini ada beberapa saya sampaikan, tidak akan saya jelaskan lebih detail semuanya karena keterbatasan waktu. Mungkin secara singkat terkait genetik, terkait neurotransmitter yang ada di otak, kemudian hormon dan adipose tisu, ini terutama terkait dengan faktor asupan makanan, yaitu di mana rasa pusat kenyang dan pusat lapar ini banyak diatur oleh beberapa hal ini.
Kemudian faktor dari gut microbiome, di mana di dalam usus kita itu banyak sekali mikroba-mikroba yang flora normal, nah itu juga berpengaruh dalam penyerapan nutrisi yang ada di dalam makanan kita, dan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, bisa melalui diet, bisa melalui obat-obatan, ini bisa dipengaruhi. Nah, yang terakhir, faktor yang sangat besar dalam terjadi obesitas untuk terutama pada fase pada kondisi milenial saat ini adalah faktor lingkungan dan faktor perilaku, di mana ketersediaan makanan semakin banyak, kemudian proses food juga makin banyak, pola hidup yang semakin inaktif, dan juga adanya rapid urbanization. Nah, mengapa rapid urbanization masuk dalam sini? Nanti kita akan habis ini akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, kalau kita lihat di seluruh dunia, terutama di low middle income country atau negara berkembang seperti Indonesia, adanya perkembangan sosioekonomik yang semakin maju itu akan mendorong terjadinya urbanisasi. Nah, definisi urbanisasi secara konvensional adalah migrasi dari pedesaan ke perkotaan untuk mendapatkan istilahnya harapan hidup yang lebih baik. Nah, tetapi juga yang lebih modern lagi adalah urbanized society, di mana di daerah pedesaan pun mereka sudah mulai mengadopsi pola hidup urban ini. Nah, ini saya tampilkan beberapa yang semua pasti sudah tahu. Dulu kalau kita mau cari makanan harus keluar dulu dari rumah, harus jalan kaki, harus pakai sepeda motor atau paling tidak atau keluarkan mobil. Nah, ini cukup dengan menggunakan handphone semuanya kita sudah dapatkan. Bahkan dulu kita harus ke ATM untuk ambil uang, sekarang dengan online payment semuanya sudah ada. Mau makanan enak, mau makanan nggak enak, semuanya tinggal datang, tinggal duduk dan langsung datang ke rumah kita. Otomatis ini semua akan meningkatkan asupan makanan dan juga inactive lifestyle atau sedentary lifestyle. Ini menjadi karakteristik dari pola hidup urban, yang sebaliknya dari pola hidup rural itu mereka penduduknya akan cenderung lebih aktif dan makanannya juga akan cenderung lebih sehat, di mana kandungan seratnya lebih tinggi. Ada beberapa patogen exposure sehingga misalnya untuk parasite yang helmin itu pasti juga akan menyebabkan asupan nutrisinya tidak terlalu bagus sehingga resiko obesitasnya meningkat, resiko obesitasnya menurun, walaupun bukan berarti bahwa kalau bisa semua orang ada infeksi parasit, tapi tidak, ini ada hal-hal yang mempengaruhi mengapa di rural pun ini bisa berperan untuk menurunkan resiko terjadinya obesitas. Nah, ini perbedaan karakteristik ini akan menyebabkan perbedaan prevalensi dari kondisi kardiometabolik, baik itu obesitas, penyakit kardiovaskuler, maupun DMT kedua antara urban dan rural. Penelitian yang saya lakukan dan Dr. Diki lakukan pada tahun 2017-2018, kita membandingkan suku Flores yang tinggal di rural Nusa Tenggara Timur di ND dengan suku Flores yang sudah migrasi di urban di Jakarta, itu kita melihat bahwa mereka yang sudah migrasi ke Jakarta ini setiap satu tahun peningkatan, setiap satu tahun mereka tinggal di Jakarta, ternyata BMI-nya itu meningkat 0,15 kg per meter square. Dan waist circumference-nya meningkat sekitar 0,45 cm. Bayangkan kalau misalnya tinggal 20 tahun saja, pasti waist circumference sudah meningkat jadi 9 cm. Misalnya tadinya waktu awal migrasi atau urbanisasi waist circumference 85, misalnya tambah 9, untuk laki-laki sudah 94. Mereka sudah langsung obesitas sentral. Nah, itu tadi adalah studi cross-sectional yang kita lakukan. Nah, kita mau konfirmasi hasil tersebut dengan studi prospektif cohort. Nah, kita lihat subjek-subjek yang bermigrasi dari rural ke Jakarta, terus kita bandingkan dengan subjek-subjek yang memang lahir dan besar di urban. Ini kita ambil pada mahasiswa UI. Nah, kita ikuti selama 1 dan 2 tahun, nah, kita follow up. Nah, ini untuk baseline-nya sendiri sudah kita lihat bahwa dengan ini usia dan jenis kelaminnya profilnya hampir sama. Untuk BMI-nya itu jauh lebih tinggi di urban dibandingkan dan di rural, waist circumference-nya juga sama, fat percentage-nya juga sama, walaupun fasting plasma glucose sama HbA1c tidak terlalu jauh berbeda, ini mungkin karena usianya masih relatif muda, kompensasi dari pankreasnya masih relatif bagus. Nah, yang menarik lagi adalah total kalori intake, kemudian konsumsi dari lemak dan protein juga jauh lebih tinggi di urban dibandingkan di rural. Dan kalau kita lakukan analisis statistik, perbedaan dari intake kalori lemak dan protein ini menjelaskan perbedaan parameter adipositas antara urban dan rural ini. Nah, hasil
follow up 1 tahunnya, kita sayangnya kita tidak dapat data yang 2 tahun karena kemarin ada pandemi COVID, kita tidak bisa melakukan pengukuran, tetapi data yang 1 tahun ini sendiri pun sudah cukup menarik, sangat menarik, di mana BMI-nya setelah 1 tahun, yang rural ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan yang urban. Dan yang fat percentage juga polanya hampir mirip, walaupun tidak signifikan secara statistik. Nah, untuk yang resistensi insulin tidak terlalu banyak perbedaan antara urban dan rural, baik setelah 1 tahun. Nah, yang menarik juga, dua-duanya memang meningkat intake kalorinya dalam 1 tahun pertama, kemudian dari fatnya juga meningkat dalam 1 tahun pertama, proteinnya juga meningkat, kalau yang karbohidratnya tidak signifikan. Nah, yang menarik adalah intake proteinnya lebih tinggi yang rural dibandingkan yang urban setelah 1 tahun, dan mungkin ini menjelaskan perbedaan peningkatan dari BMI-nya. Tadi kita sudah bicara mengenai patofisiologi dari obesitas. Nah, kita sekarang masuk ke dalam apa saja sih komplikasi-komplikasi dari obesitas itu sendiri. Nah, untuk komplikasi dari obesitas ini, kita bisa bagi berbagai macam. Ada berbagai kelompok di sini, ada kelompok metabolik. Nah, kelompok metabolik di sini ada tadi DM tipe 2, penyakit kardiovaskuler mulai dari hipertensi, penyakit jantung koroner, kemudian ada heart failure, kemudian juga ada fatty liver. Nah, pada perempuan, ini obesitas bisa meningkatkan risiko terjadinya infertilitas, dan pada semua subjek juga pada obesitas meningkatkan risiko terjadinya kanker. Nah, satu lagi yang tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Johannes yang bisa kita masukkan ke dalam kelompok metabolik adalah resiko infeksi. Pada pasien-pasien yang obesitas, resiko infeksi salah satunya dengan COVID, SARS-CoV-2 ini juga meningkat, bisa sampai 2-3 kali lipat untuk mendapatkan penyakit, manifestasi penyakit yang lebih berat dan juga mortalitas. Nah, kelompok komplikasi yang lain adalah kelompok mekanik. Kelompok mekanik ini bisa kita lihat di sini ada obstructive sleep apnea, kemudian chronic back pain, penyakit osteoartritis dari lutut, kemudian asma, GERD, dan juga secara umum kalau misalnya berat badannya terlalu berlebihan, pasti aktivitas fisik sehari-harinya juga akan terganggu. Dan yang terakhir adalah dari sisi mental. Nah, orang-orang yang dengan obesitas cukup banyak mereka yang low self-esteem, jadi kepercayaan dirinya turun, meningkatkan resiko terjadinya depresi, ansietas. Nah, pada lingkungan pekerjaan maupun lingkungan di sekolahan terutama, itu terjadi diskriminasi dan bullying yang juga nanti akan bisa mencetuskan terjadi depresi dan ansietas. Jadi, sangat banyak sekali komplikasi dari obesitas itu sendiri. Ini kita bahas satu per satu, bahwa obesitas meningkatkan resiko cardiovascular disease, ini terutama pada penyakit jantung koroner. Ini kita lihat peningkatannya bisa sampai 50%, kemudian stroke itu sampai 10%, kemudian heart failure bisa sampai 2 kali lipat. Ini dilakukan studi di Inggris untuk kohort prospektif sampai 3,5 juta subjek. Nah, untuk yang DM tipe 2 lebih ekstrim lagi resikonya. Di sini subjeknya perempuan semua dibandingkan dengan BMI kurang dari 22. Ternyata kalau BMI-nya itu di atas 30 saja, yang 31 sampai 33, itu 40 kali lipat untuk mengalami resiko mengalami DM tipe 2. Jadi relatif risk-nya sangat besar. Bahkan life expectancy-nya, angka harapan hidup majun juga menurun. Jika kita punya normal BMI, itu 80% bisa mencapai usia 70 tahun, tetapi kalau BMI-nya 40-50, angka harapan hidup sampai 70 tahun itu hanya sekitar 50%-nya. Ini adalah biaya kesehatan terkait obesitas. Jadi terkait dengan berbagai komplikasi yang tadi saya sebutkan, tentu saja akan berimbas pada health expenditure atau pembiayaan kesehatan terkait obesitas. Nah, ini di berbagai negara, ini dikaitkan dengan secara keseluruhan biaya kesehatan, kalau ini terkait dengan GDP-nya. Yang cukup menarik, Amerika mereka cukup fokus terhadap obesitas karena angka obesitas di negara mereka sangat besar, sehingga di sini sampai 2% dari GDP fokus untuk penatalasan obesitas dan komplikasinya. Nah, tentu saja setelah kita melihat bahwa komplikasi dari obesitas itu sangat besar dan itu terkait dengan tadinya berat badan yang meningkat, lingkar pinggang yang
besar, maka tentu saja salah satu tata laksana yang paling rasional dari obesitas adalah penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan apakah harus sampai ke berat badan ideal? Tentu saja tidak semua pasien dengan obesitas bisa mencapai itu. Ternyata dari banyak penelitian, penurunan hanya 5-10% saja, misalnya berat badannya tadi 80, terus kita mau turunkan 5%, berarti kan 4 kg. Nah, 4 kg saja turun itu sudah bagus, karena sudah secara signifikan menurunkan berat resiko DM tipe 2, mortalitas, kemudian tekanan darah, obstruksi pembuluh darah, dan juga kualitas hidup. Nah, ini bahkan kalau misalnya semakin banyak penurunan dari berat badannya, semakin bagus juga untuk perbaikan komplikasinya. Ini satu studi yang sangat menarik juga, pada pasien-pasien dengan prediabetes, itu kita lakukan intervensi, baik itu dengan placebo, metformin, maupun intensive lifestyle changes. Di satu tahun pertama, penurunan berat badannya udah jelas beda, bahwa yang intensive lifestyle itu bisa sampai kurang dari 7 kilo, dibandingkan metformin hanya sekitar 2 kilo. Nah, setelah diobservasi selama 10 tahun, ternyata penurunannya itu juga untuk resiko progresivitas menjadi DM, ternyata jauh lebih bagus yang mendapatkan lifestyle modification dibandingkan yang metformin, 34% dibanding 18%. Hal yang sama kita dapatkan untuk mortalitas kardiovaskular, di mana intervensinya akan menurunkan resiko sebesar 41% dibandingkan kontrol setelah observasi 23 tahun. Nah, tadi itu kita lihat bahwa ternyata kalau kita menurunkan berat badan hanya 5-10% saja, sudah sangat bermakna untuk memperbaiki komplikasi dari diabetes. Nah, bagaimana kemudian selanjutnya manajemen dari diabetes itu sendiri? Nah, dari Canadian Adult Obesity Society itu ada panduan, kita bisa melakukan pendekatan 5A. Yang pertama adalah ask, assess, advise, agree, dan assist. Apa sih ini? Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ask for permission. Jadi, kita izin kepada pasien atau diskusikan dengan baik-baik kepada pasien terkait berat badan dari pasien. Tidak ujug-ujug kita bilang, waduh, bapak, ibu, gendut banget ini. Nah, kan itu udah langsung menyinggung pasien, dan pasti mereka akan langsung defensif dan pasti tidak mau mendiskusikan lebih lanjut lagi. Jadi, ini cara bicara baik-baik bagaimana kita mendiskusikan, oh, ini lo beresiko, bapak, ibu, kalau misalnya berat badannya kayaknya kelihatannya berlebih dan itu beresiko, apalagi mereka-mereka yang sudah ada kondisi pada saat awal kontrol, misalnya ke puskesmas, oh, udah ada DM, hipertensi, nah, kita harus lebih aware terhadap ini. Nah, setelah mereka kayaknya kok tidak ada defense mechanism, maka baru kita assess. Nah, assess ini kita evaluasi BMI-nya bagaimana, kita ukur berat badan, tinggi badan, kita ukur waist circumference. Moga-moga nanti dokter Nenang apakah ada tape untuk mengukur lingkar pinggang di setiap puskesmas, saya juga kurang tahu. Nah, setelah ini kita bahas, kita juga tentukan disease severity-nya, tingkat keparahan dari obesitasnya. Nah, setelah kita nilai, baru kita advice on management. Kita identifikasi resiko-resiko atau akar permasalahan mengapa seseorang itu jadi obesitas. Misalnya, oh, mereka lari dari stres dengan makanan. Nah, ini juga pasti nanti butuh bantuan psikologis, butuh bantuan psikiatri misalnya. Nah, di sini kita awalnya kita tawarkan medical nutrition therapy dengan physical activity, paling mudah kita lakukan ini dan kita advice, baru nanti kalau misalnya ini tidak berhasil, kita pertimbangkan yang lain, farmakoterapi, bariatric surgery, dan juga ini bisa juga dari awal dilibatkan. Nah, setelah kita sudah advice on management, baru kita agree on goals. Goals-nya atau targetnya berapa? Harus rasional dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien, dan personalized. Satu pasien tentu tidak sama dengan pasien yang lain. Jangan, oh, dalam 3 bulan harus kembali ke berat badan normal, berat badan ideal. Mungkin tidak bisa. Mungkin target misalnya dalam 3-6 bulan, biasanya secara umum kita targetkan 5-10% atau 5% tergantung. Tergantung dari kemampuan dan kemauan dari pasien juga. Nah, setelah kita agree on goal, sudah dilaksanakan, nah, baru kita assist with drivers dan barriers. Apa sih tantangannya, apa yang mempermudah? Nah, ini kita nilai, mulai dari faktor pasiennya sendiri, faktor lingkungannya, kemudian daya dukung keluarga, masuk juga asuransi dan lain-lain. Nah, itu juga akan membantu, misalnya tempat tinggalnya juga. Nah, ini sangat membantu nanti dalam hal tata laksana selanjutnya. Tidak hanya cukup melihat pasiennya saja. Nah, karena tadi itu
obesitas itu adalah multifaktor dan sangat kompleks, maka akan butuh multimodality dalam tata laksana meliputi lifestyle intervention. Di sini ada medical nutrition therapy, kemudian physical activity and exercise, farmakoterapi atau terapi farmakologis, dan terapi bedah. Dan tentu saja multidisciplinary, di sini garda terdepan adalah para dokter umum yang ada di fasilitas kesehatan primer, baru kemudian yang internis endokrinologis, medical spesialis gizi klinik, spesialis rehab medik, bedah digestif atau maupun dokter gastroenterolog, kemudian psikiatri dan psikolog. Nah, kita sekarang bicara mengenai terapi nutrisi medis, tapi nanti Dr. Fiasuti akan lebih detail. Nah, orang mengenalnya lebih kenal dengan istilah diet, tapi ini terapi nutrisi medis itu yang lebih tepat sebenarnya, karena dia terukur, ada pakem-pakemnya. Yang prinsip utamanya adalah penurunan dari kalori intake-nya. Kita targetkan menjadi negatif energy balance. Nah, biasanya secara umum kita penurunannya 500 sampai 1000 kilokalori per hari dengan targetnya antara penurunan badan 0,5 sampai 1 kg per minggu. Tetapi ini tidak langsung, biasanya ini bertahap. Ini juga nanti Dr. Fiasuti pasti akan membahasnya. Kemudian di sini ada beberapa jenis diet, misalnya Anda pernah dengar intermittent fasting, ada keto diet, low fat diet. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus? Nanti Dr. Fiasuti juga akan membahasnya. Dan tadi saya sudah sampaikan peran dari dokter spesialis gizi klinik atau kalau di puskesmas ada dietis, ini sangat penting untuk terapi nutrisi medis ini. Nah, yang menarik adalah kalau kita mau menurunkan berat badan, awal pastikan ekspektasinya seperti ini, kita ingin turunnya terus-terus setiap minggunya. Tetapi kenyataannya nggak semudah itu. Turun nih, 4 minggu, 5 minggu pertama, habis itu stagnan atau bahkan naik. Nanti setelah mulai perubahan lagi, turun lagi, stagnan lagi. Ini yang kenyataannya. Malah ada yang turun ini, nanti naik lagi bahkan lebih tinggi daripada yang awalnya. Ini banyak terjadi. Kira-kira apa sih? Ini kita sebut namanya fase plateau atau fase stagnan. Kenapa ada fase stagnan? Jadi pada saat orang turun berat badan itu, ada namanya adaptasi metabolik, di mana kalau kita turun berat badan, maka resting energy expenditure-nya juga akan menurun. Thermic effect of food yang tadi saya sampaikan juga menurun, non-exercise activity thermogenesis juga menurun. Jadi tubuh tuh kalau kita turunin kalorinya, ternyata kalori outputnya juga akan turun. Dan rasa lapar, dan itu juga makin meningkat, pusat kenyangnya juga makin menurun. Akhirnya food intake-nya akan makin meningkat. Kemudian banyak juga literatur mengatakan bahwa gut microbiome kita juga jadi ikut-ikutan rese nih. Mereka jadi bisa mensensor, oh kok kayaknya nutrisinya makin dikit nih. Akhirnya penyerapannya itu benar-benar bagus banget, nutrisinya benar-benar diambil semuanya, diserap, sehingga yang tersisa di feses itu seminimal mungkin. Makanya jadinya kalau udah makin turun, ternyata makin susah pada titik tertentu untuk turun berat badannya lagi. Dan fakta yang lain yang bikin stres adalah sel lemak itu susah sekali untuk mati. Jadi kalau sudah terbentuk jumlah banyak, itu dia akan bertahan. Jadi kalau kita berat badan turun, sel lemaknya itu sebenarnya ukurannya aja mengecil, tapi jumlahnya relatif masih sama. Nah, kalau terjadi surplus energi lagi, dengan intake kalorinya meningkat otomatis, pasti nanti keisi lagi sel lemaknya, jadi gemuk lagi. Nah, apa yang bisa dilakukan otomatis? Yang pertama ya, pola dietnya harus tetap dijaga, dengan pola aktivitas fisiknya itu ditingkatkan. Nah, faktanya adalah akan sulit untuk mengurangi kalori menurunkan kalori dari exercise dibandingkan menurunkan kalori dengan intake. Jadi kalau kita mau mengurangi intake kalori 500 kilokalori dari makan, itu akan jauh lebih mudah dibandingkan membakarnya 500 kilokalori dengan olahraga. Itu biasanya sekitar 2-3 jam treadmill. Bayangin, nggak semua orang bisa mampu untuk 2-3 jam treadmill itu hanya untuk membakar 500 kilokalori. Tapi kalau untuk meng-cut dari makanan, itu akan lebih mudah. Jadi physical activity itu sangat penting untuk mempertahankan atau membantu penurunan berat badan, tetapi bukan modalitas utama. Nah, apa yang dianjurkan? Ya, sekitar 150 menit intensitas sedang, 75 menit intensitas berat, dan biasanya kita usahakan untuk dimasukkan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya tadinya naik lift, jadi naik tangga, kemudian parkirnya agak lebih jauh dari pintu masuk. Nah, jangan lupa juga latihan beban ini untuk membantu penurunan berat badan, karena pembakaran kalorinya juga akan lebih tinggi biasanya kalau dikombinasi dengan latihan beban. Kemudian ada efek manfaat yang lain dari penurunan berat badan dari aktivitas fisik, misalnya tingkat kebugaran fisiknya jadi lebih bagus,
dan juga rasa bahagia karena ada endorfin yang keluar. Jadi depresi ansietasnya juga akan makin menurun. Nah, problemnya ternyata intensive lifestyle modification ini hanya bisa mengcover sekitar 3-8% penurunan berat badan. Kalau kita mau lebih tinggi lagi pakai terapi surgery. Nah, antara yang dua ini ternyata ada gap yang cukup besar. Nah, ini adalah posisi dari terapi farmakologis. Nah, tetapi terapi farmakologis pun sendiri kalau jalan sendiri itu hanya sekitar 3-10%. Jadi harus dikombinasikan dengan terapi tetap lifestyle modifikasinya jalan terus bareng dengan farmakoterapi baru kita bisa akan dapat sekitar 7-14% penurunan berat badan. Nah, apa saja terapi farmakologis yang ada, yang sudah disetujui di seluruh dunia, saya tidak ngomong hanya di Indonesia, karena kalau di Indonesia, yang disetujui hanya satu oleh Badan POM, yaitu orlistat yang kerjanya adalah menghambat enzim pankreatik lipase yang ada di saluran cerna, ini menghambat penyerapan lemak. Nah, ini biasanya lemaknya keluar dari feses. Nah, yang lain yang ada di negara lain adalah fentermin, kemudian fentermin topiramat, ini baru disetujui di FDA di Amerika, kemudian naltrexone bupropion disetujui baik oleh Badan Kesehatan FDA maupun Eropa. Nah, dua-duanya kerjanya terutama untuk menghambat pusat lapar atau meningkatkan pusat kenyang yang ada di otak. Nah, yang menarik adalah si GLP-1 reseptor agonis ini, di mana ada liraglutide dan ada semaglutide. Nah, liraglutide dan semaglutide ini sebenarnya awalnya digunakan untuk terapi DM tipe 2, tetapi ternyata kita lihat dari penelitian dengan DM tipe 2 berat badannya makin menurun dengan terapi GLP-1 reseptor agonis ini, ternyata pada pasien-pasien obes non-DM pun didapatkan penurunan berat badan yang cukup signifikan. Oleh karena itu digunakan terapi obesitas dengan GLP-1 reseptor agonis ini, tetapi dosisnya relatif lebih tinggi. Nah, liraglutide di Indonesia sudah ada, tetapi digunakan tadi untuk terapi DM tipe 2, sehingga kalau kita mau gunakan untuk obesitas itu off-label. Nah, semaglutide ini yang baru disetujui untuk yang obesitas di awal bulan Juni ini oleh FDA. Ini kalau mau kita agak sedikit lebih detail, nah, orlistat ini harus diberikan 3 kali sehari, efek penurunan berat badan sekitar 4%, dan ada perbaikan kardiovaskular risk-nya sekitar untuk tekanan darah dan juga untuk serum lipid. Nah, untuk naltrexone bupropion dan fentermin topiramat ini, profil efek sampingnya juga hampir mirip karena dia fungsinya ke neurotransmitter yang ada di otak, itu meningkatkan resiko terjadi dizziness, sulit tidur, kemudian konstipasi, mulut kering. Nah, penurunan berat badannya itu sekitar 5-10%. Nah, untuk liraglutide dan semaglutide ini, selain untuk appetite suppression atau menekan nafsu makan, juga ada kerja ke saluran cerna di mana dia menghambat pengosongan saluran cerna, juga rasa kenyangnya lebih lama, dan juga ada efek metabolik yang lain. Penurunannya itu untuk liraglutide sekitar 7%, untuk semaglutide lebih besar lagi, bisa sampai 15% dari baseline. Nah, efek kardiovaskularnya juga bagus, sudah banyak studi di sini, Severity Leader dan Sustain 6, dari yang obat awalnya yang untuk DM tipe 2, itu efeknya sangat bagus untuk kardiovaskular, morbidity, dan mortality. Nah, cuman salah satu kekurangannya adalah dua obat ini harus diinjeksi, walaupun semaglutide saat ini sudah ada terapi oral, tapi belum disetujui untuk obesitas. Nah, dua-duanya yang untuk obesitas ini injeksi, yang liraglutide harus disuntikan 1 kali sehari, yang semaglutide ini 1 kali seminggu. Mungkin akan lebih nyaman, tetapi di Indonesia belum ada. Efek sampingnya mirip-mirip, yaitu GI disorder. Yang berikutnya, terakhir adalah untuk terapi surgery. Di sini dia bisa mendapatkan penurunan yang tadi sangat besar, bisa sampai di atas 15%. Biasanya direkomendasikan untuk BMI lebih dari 40 kg atau pada populasi Asia lebih dari 35, atau BMI yang lebih rendah kalau ada komorbiditas, dan kalau misalnya tidak berhasil dengan terapi-terapi yang lain. Ada beberapa teknik, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini perannya tadi untuk surgery, farmakoterapi, dan untuk diet, activity, dan pola perubahan behavior itu harus dilakukan di seluruh BMI yang ada. Beberapa hambatan untuk manajemen atau tapasan obesitas di Indonesia adalah tadi semuanya tidak di-cover oleh asuransi, harus keluar dari kantong sendiri. Kemudian kurangnya political will dari pemerintah juga tidak menganggap obesitas ini masalah yang sangat besar, baru menganggap saat ini yang fokus adalah stunting, walaupun sebenarnya itu dua
sisi koin yang sama-sama kurang bagus, jadi dua-duanya dalam malnutrisi, yang satu kekurangan, satu kelebihan. Nah, karena politik will yang kurang, otomatis pasti financial investment dari government juga kurang. Nah, tadi saya sudah sampaikan, tidak dikenali sebagai disease atau penyakit di Indonesia, dan obat-obatan yang tersedia di Indonesia juga masih terbatas. Kemudian dari sisi pasien, adanya ketidakpatuhan terhadap tata laksana, kemudian ekspektasi yang berlebihan, pinginnya turunnya sampai ideal dalam waktu yang cukup cepat. Kemudian ada kaitannya dengan tanda dari kemakmuran. Jadi kalau misalnya anak itu gemuk, anak itu cabi, nah itu wah ini tanda dari kemakmuran. Ini satu hal yang mitos yang perlu kita atasi juga di Indonesia untuk semuanya. Nanti Dr. Endang bisa membahas lebih lanjut terkait hambatan di tata laksana obesitas di Indonesia ini. Ini slide yang terakhir saya, hampir terakhir, dua terakhir. Jadi sebagai kesimpulan, obesitas adalah suatu penyakit kronik. Jadi kita harus fokus bahwa ini adalah suatu penyakit yang multifaktor dan sangat kompleks, membutuhkan tata laksana jangka panjang dan pendekatan yang komprehensif dan juga komitmen yang sangat besar dari pasien. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini sebagai motivasi buat seluruh peserta kita kali ini. Semoga saya dulu adalah penderita obesitas dengan saya pernah berat badan. Ini sebenarnya bukan berat badan paling tinggi saya pernah 115. Kemudian sekarang ini 80. Tapi saya nggak punya foto yang waktu 115. Ini 109 dan ini 81 kilo. Berapa lama saya bisa nyampe seperti ini? Saya butuh waktu 15 tahun untuk mendapatkan berat badan yang mendekati ideal. Ini masih belum ideal, jadi paling tidak kalau saya menjadi endokrin, kalau mau ngomong untuk turun berat badan pada pasien, tidak malu karena saya tidak kegemukan kayak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Maaf, Dr. Johannes mengambil waktunya agak cukup banyak nih. Gak apa-apa, dok. Ya. Terima kasih Dr. Farid Kurniawan atas kuliahnya baik sekali dan lengkap sekali, teman-teman. Tadi ada poin yang baru, relatif baru ya, tentang 5A. 5A itu sekarang lagi top ya, dok, tentang 5A yang ask, assess, advise, agree, dan assist. Jadi pasien nggak hanya diresepkan, tapi juga dibantu, benar-benar dibantu. Selain itu juga ada terminologi yang relatif baru yang berkaitan dengan obesitas, yaitu social determinant of health. Ini juga itu relevan dengan obesity management nanti. Tapi mungkin nanti dibahas oleh kita semua. Berikutnya adalah pembicara kedua. Ini senior saya dan juga guru saya kalau saya mau diskusi tentang obesitas. Ini adalah Dr. Fiastuti Wicaksono. Slide CV-nya mohon ditampilkan, dok. Belum tampil ya di layar ya. Sebentar, dok. Maaf tadi ada slide-nya ya. Saya tampilkan, dok. Slide CV-nya, dok. Sudah terlihat kah? Dok. Sudah. Ya. Saya bacakan, dok, kurikulum vitae Dr. Fiastuti Wicaksono, lahir di Jogja 7 Februari tahun 54, dokter spesialis gizi klinik pada Departemen Ilmu Gizi FKW RSCM, jadi dosen, dan juga mantan kepala departemen ya, dok, dan juga dokter gizi klinik pada Rumah Sakit CCC Siloam Semanggi, ini satu rumah sakit dengan saya, dan juga dokter spesialis gizi klinik pada Rumah Sakit Jantung Jakarta. Menjadi pengurus PDGKI Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia Jakarta, pengurus POI Perhimpunan Onkologi Indonesia, dan saya ingat ini Dokter Fiastuti waktu saya zaman residen itu adalah ketua satu atau ketua dua HISOBI ya, dok ya, Himpunan Studi Obesitas Indonesia ya, dok. Ya, saya sebagai kalau nggak salah dokter, bagian ini ilmiah dengan Pak Andi, dok. Iya. Yeah. Lalu Dokter Fiastuti akan bacakan tentang pengaturan pola makan pada pengelolaan obesitas. Silakan, dok. Terima kasih Dokter Johannes atas perkenalannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman sejawat semua yang ada di ujung tombak. Ya, saya kira kalau dokter umum itu selalu ada di ujung tombak.
Oke, saya mendapat tugas dari panitia untuk bicara tentang pengaturan pola makan pada pengelolaan obesitas. Mohon maaf, apakah suara saya cukup terdengar? Jelas, dok. Terdengar, dokter, jelas. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Jadi kalau kita bicara tentang definisi obesitas, tadi Dr. Farid juga sudah menjelaskan sebetulnya definisi obesitas adalah berlebihnya massa lemak tubuh ya. Pada pria itu sekitar 25% lebih dan pada wanita lebih dari 30%. Tetapi pengukuran massa lemak tubuh ini sesuatu yang tidak mudah karena membutuhkan alat tersendiri yang kita sebut untuk pengukuran komposisi tubuh ya. Jadi ini alatnya kalau kita mau sesuai dengan definisi tentu kita harus ukur berapa banyak massa lemak dari pasien kita tersebut. Tetapi nanti kita akan diskusikan kira-kira ada enggak cara yang paling mudah untuk mengukur apakah seseorang itu kelebihan lemak tubuhnya bisa diukur dengan cara yang mudah. Ya, ini obesitas sendiri, ini hal-hal yang mempengaruhi kebiasaan makan, kemudian energy expenditure, jalur metabolik, mikrobiota usus, dan faktor genetik dan epigenetik. Tadi Dr. Farid juga tampaknya Dr. Piasuti ada hang di line internetnya, dok. Cari apa namanya, cari wifi yang lebih jelas ya, dok. Mohon maaf. Mohon maaf, dok, apakah sudah jelas? Jelas, dok. Ya, saya keluar dulu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pada orang yang normal itu terjadi keseimbangan antara asupan energi dan keluaran energi. Sedangkan pada orang yang obes, asupannya lebih banyak dibandingkan keluarannya. Ini yang kita pakai klasifikasi, tadi Dr. Farid juga sudah menjelaskan, jadi mungkin lebih memudahkan untuk saya tidak perlu menjelaskan, kita menggunakan overweight itu lebih dari 23 dan obes itu lebih dari 25. Kita memang menggunakan klasifikasi IMT berdasarkan kategori Asia Pasifik ya. Kemudian kalau kita lihat, nah, tadi sudah dibahas juga tentang lingkar pinggang. Nah, ini sesuai dengan definisi obesitas, di mana obesitas itu adalah sebetulnya kelebihan lemak. Nah, ternyata lingkar pinggang ini sebetulnya cara paling mudah untuk menentukan seseorang itu kelebihan lemak atau tidak. Kita bisa lihat di sini dengan menggunakan pengukuran, menggunakan pita ukur, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Farid, mengukurnya di sebelah mana. Kalau wanita itu harus kurang dari 80 cm dan pria harus kurang dari 90 cm. Sebetulnya lingkar pinggang ini yang paling mudah untuk menggambarkan berapa banyak lemak di dalam tubuh kita. Ya, kalau kita mau sebut IMT itu sebetulnya agak banyak biasnya untuk menentukan seseorang obesitas apa tidak, apalagi untuk orang Indonesia. Tetapi dengan pengukuran lingkar pinggang ini mudah dan murah, saya kira hampir semua puskesmas, klinik itu punya alat pengukur pita ukur yang bisa kita pakai. Mungkin kita bisa pakai pita ukur yang baik, harganya pun tidak mahal, sehingga kita bisa menentukan apakah seseorang ini mengalami
obesitas sentral atau visceral obesitas atau tidak. Karena inilah yang berhubungan dengan komplikasi atau gangguan metabolik ya, dibandingkan dengan IMT. Nah, kalau kita lihat di Indonesia tadi juga sudah ditampilkan oleh Dr. Farid ya, tidak pernah turun angkanya. Segala usaha kita lakukan, saya pernah menjadi pengurus HISOBI, Himpunan Studi Obesitas Indonesia, banyak sekali yang dilakukan juga berbagai, saya kira teman-teman di ujung tombak juga sudah pasti melakukan berbagai usaha, tapi fakta kita masih angka obesitas kita dari 2007, 2013 sampai 2018 itu belum pernah turun. Overweight dan obese. Kita lihat lagi, ini obesitas sentral, ternyata sama bahwa indikator lingkar perut 80 dan pada wanita dan 90 pada pria pun naiknya banyak. Jadi kalau kita bandingkan kira-kira 10 tahun itu hampir 2 kali lipat. Jadi betul-betul ini membuat apa ya beban negara itu luar biasa. Karena apa? Karena penyakit-penyakit akibat obes yang kita sebut comorbidities itu juga luar biasa banyak. Saya akan memperlihatkan ini angka kematian di Indonesia. Kita tahu ya, penyakit kardiovaskular, penyakit kanker, kemudian chronic respiratory disease, hampir semua ini disebabkan awalnya itu karena obesitas. Jadi ini penyebab kematian 31% itu adalah penyakit kardiovaskular dan selalu diawali dengan umumnya diawali dengan obesitas dahulu. Jadi kalau menurut saya usaha apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kalau kita tidak mulai dengan menurunkan angka obesitas, saya kira itu tidak akan berhasil. Ya, mungkin teman-teman sejawat sering melihat atau mendengar berita bahwa BPJS kita itu hutangnya berapa triliun. Saya kira kita nggak akan bisa berhasil kalau kita tidak turunkan dahulu angka obesitas. Tadi Dr. Farid sudah memperlihatkan pengalaman pribadi ya. Saya kira itu dapat menjadi contoh yang luar biasa. Saya kenal Dr. Farid dulu mungkin masih obes ya dok. Sekarang Dr. Farid sudah relatif jauh lebih langsing. Oke, nah patofisiologi obesitas itu mulai dari tadi juga sudah dibicarakan disregulasi keseimbangan energi pada gut brain axis, penurunan pengeluaran energi, orang yang tidak beraktivitas fisik itu pasti pengeluaran energinya akan menurun ya, gangguan jalur metabolik, gangguan mikrobiota usus karena itu akan mempengaruhi, dan faktor-faktor genetik dan epigenetik. Semua ini akan menyebabkan keseimbangan energi positif yang berkelanjutan ya. Jadi banyak hal yang harus kita atasi untuk keseimbangan energi ini tidak terus berlangsung. Ini saya tidak akan bahas terlalu detail, tetapi inilah kira-kira yang mempengaruhi disregulasi keseimbangan energi di tubuh kita. Kemudian tadi penurunan pengeluaran energi tidak akan bisa teratasi kalau kita tidak melakukan aktivitas fisik dengan terus-menerus. Nah, orang Indonesia itu terkenal malas melakukan aktivitas fisik atau juga mungkin karena fasilitasnya tidak ada, misalnya apa ya, sekarang sih bersepeda itu sudah banyak, tetapi kalau saya melihat fasilitas untuk bersepeda ini tidak aman untuk kita, jadi agak ragu-ragu. Kemudian olahraga, tempat-tempat olahraga atau misalnya ingin menggunakan kendaraan umum, saya kira di negara kita ini masih jauh dari apa ya, jauh dari nyaman, sehingga orang itu agak malas. Padahal kita kalau di luar itu kita mau nggak mau harus banyak menggunakan kendaraan umum karena harga parkir mahal. Ini baru saya dengar mau ditingkatkan nih harga parkir di DKI, mungkin jadi menyebabkan kita nggak bawa mobil kan karena parkirnya mahal, lebih baik naik kendaraan umum. Saya kira ini sesuatu yang cukup positif untuk mendukung agar angka obesitas bisa kita turunkan.
gangguan jalur metabolisme ya, ini mungkin kalau berhubungan dengan penurunan brown adipose tissue menjadi white adipose tissue yang sangat tidak metabolik aktif ya. Kalau metabolik aktif dia akan lebih baik untuk menjaga jalur metabolisme. Ini gangguan mikrobiota usus ya, juga dipengaruhi oleh diet yang mengandung lemak tinggi, gula tinggi, kalori tinggi, itu akan menyebabkan namanya dysbiosis, gut microbial dysbiosis, atau diet yang balance yang akan menyebabkan gut microbial balance yang ternyata efeknya sangat banyak terhadap metabolic disease. Kalau kita lihat perilaku konsumsi makan masyarakat Indonesia itu, makanan-makanan tradisional kita itu makanan dan minuman manis yang tinggi kandungan gula, makanan berlemak, makanan yang mengandung penyedap, garamnya tinggi, banyak produk olahan tepung dan umumnya mengikuti tren minum kopi 3-in-1, minum minuman yang mengandung kemarin itu yang terkenal boba ya, yang sebetulnya sangat tinggi kalori dan itu sangat sangat mudah diikuti oleh orang-orang Indonesia. Jadi, oh ini tadi maaf, harusnya ini dulu ada faktor genetik dan epigenetik, baru kita lihat pola makan orang Indonesia. Nah, ini adalah slide yang saya sangat sering mempresentasikan pada presentasi-presentasi tentang pola makan di Indonesia. Ini adalah rata-rata asupan lemak jenuh orang Indonesia dibandingkan 40 negara lain. Ya, jadi kalau kita lihat, ini orang Indonesia, ini lemak jenuh, ini lemak tidak jenuhnya. Kalau kita bandingkan, ini 40 negara di dunia, ide ini Indonesia, jadi kita lihat asupan lemak jenuh kita itu lebih dari 20%. Dan nanti kita lihat rekomendasinya harusnya lemak jenuh itu tidak lebih dari 10%. Jadi sebetulnya kalau total lemak itu kita nggak tinggi, tetapi lemak jenuh kita itu sangat tinggi. Nah, jadi maksud saya ini adalah pola makan kita, sehingga beban kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan di Indonesia untuk merekomendasikan pola makan yang baik itu tentu sangat berat. Ya, nah kalau kita lihat patogenesis ya dari tadi, keseimbangan energi positif yang berkelanjutan itu akan menyebabkan aktivasi respon yang kompleks pada anatomi dan fungsi jaringan adiposa, sehingga terjadilah adisopati, di mana fatnya ini menjadi fat yang sakit. Tadi dokter Farid juga sudah menjelaskan, fat ini sangat sulit untuk dihancurkan. Ya, sel lemaknya banyak, sedikit menurun bisa, tapi kalau keseimbangan positif itu terjadi lagi, akan terisi lagi dengan lemak. Nah, proses-proses ini, hipertrofi, hipoksia, fibrosis, apoptosis, dan inflamasi, inilah yang menyebabkan gangguan pada seluruh jaringan metabolisme kita. Jadi, artinya dengan keseimbangan energi yang positif, terjadilah gangguan pada metabolisme yang menyebabkan berbagai penyakit-penyakit metabolik. Nah, ini kalau kita lihat perbedaan deposit lemak terhadap terjadinya penyakit penyerta yang visceral obesity dan subcutaneous obesity, ya, jadi lemak subkutannya yang tinggi, ternyata sangat berbeda dalam hal proses inflamasi, yang mana kita tahu inflamasi ini akan merupakan faktor risiko terhadap berbagai penyakit non-communicable diseases, sehingga tidak heran angka kematian akibat NCD ini luar biasa tinggi. Ini kita bisa lihat hubungan obesitas dengan penyakit penyerta, mulai dari keganasan, penyakit kardiovaskuler, gastrointestinal, ya itu semua ada. Tadi dokter Farid juga sudah menjelaskan, saya tidak menjelaskan panjang lebar. Kita masuk ke bagaimana mengobati obesitas. Ini adalah piramid terapi obesitas ya.
Di sini jelas bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah diet dan physical activity, ya. Yang kedua baru kita farmakoterapi, yang ketiga terapi-terapi yang lain. Tapi nomor satu adalah lifestyle modification, diet dan physical activity. Secara di atas kertas, wah gampang, hanya diet, hanya aktivitas fisik. Tetapi faktanya justru ini yang paling sulit. Kalau kita melakukan penelitian untuk diet dan physical activity, itu justru membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan kalau kita memberikan obat. Karena apa? Karena mengatur diet itu, diet kan pasiennya makannya di rumah. Ya, waktu dia ketemu kita, kita berikan rekomendasi, kurangin asupan makan, kalau bisa rubah makanan yang lemak tinggi menjadi tidak lemak tinggi, di depan kita bisa. Tetapi secara fakta itu tidak mudah, karena kita melihat fasilitasnya, ketersediaan makanan yang ada di sekitar kita, kalau kita ke warung atau ke apa ya, warung-warung modern ya, entah Indomaret, entah Alfamart, coba teman-teman sejawat lihat apa sih yang ada di situ. Apakah mudah mencari makanan, katakan susu yang rendah lemak? Itu tidak semua Indomaret itu menyediakan seperti itu atau Alfamart. Kalau di supermarket besar memang lebih mudah. Atau apakah mudah kita mencari makanan-makanan yang snack yang tinggi, yang tinggi serat? Itu juga tidak mudah. Ya, jadi fasilitas yang ada di negara kita itu belum sinkron antara rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi obesitas dan ketersediaan bahan makanan. Ya. Jadi prinsip tata laksana obesitas seperti tadi pada piramid, intervensi nutrisi, aktivitas fisik, modifikasi perilaku, farmakoterapi dan pembedahan, ya. Nah, ini juga kalau kita lihat ini adalah rekomendasi tata laksana obes dari Asia Pasifik perspektif. Kalau 23 IMT 23 sampai 25 tanpa komorbiditas, kita lihat diet dan aktivitas fisik. Nanti kalau mulai ada peningkatan lingkar pinggang, kita boleh, kalau ada penyakit-penyakit penyerta, mungkin boleh kita menyertakan farmakoterapi. Kalau sudah 25, obesitas sudah boleh, ini dipertimbangkan, ya, dan sebagainya. Tujuan terapi obesitas, pertama pasti manajemen berat badan dan tercapainya berat badan ideal, ya. Tadi juga Dr. Farid sudah menyebutkan penurunan 5-10% dari berat badan awal akan memperbaiki gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Ya, jadi ini pengaturan makan, tercapainya berat badan normal dan ideal itu akan dapat membantu berbagai gangguan metabolisme. Kemudian kalau kita lihat di sini ada bagaimana kita mengatur energi, ada moderate energy deficit, low calorie diet dan very low calorie diet, di mana komposisi makronutriennya bisa low fat, low carbohydrate, low GI, balanced diet, dan Mediterranean diet. Kita bicarakan dulu, ini adalah rekomendasi intervensi dietnya dari National Institute of Health, reduksi asupan energi 500 kalori per hari pada individu yang overweight, obesitas 1, atau pada individu yang memiliki 2 atau lebih faktor risiko, itu direkomendasikan. Dan reduksi 500-1000 kalori per hari itu juga boleh dilakukan pada yang kelas obesitas 2 ya ke atas. Dan penurunan ini dapat menyebabkan tercapainya penurunan berat badan setengah kilogram per minggu. Nah, ini kalau kita lihat keseimbangan energi, biar bagaimana kita harus membuat keseimbangan energi yang negatif. Energi intake lebih sedikit daripada energi yang dibutuhkan, karena kalau ini tidak tercapai, maka penurunan berat badan pun tidak akan tercapai. Nah, kita tahu penurunan setengah kilo atau 1 pound itu membutuhkan defisit 3.500.
kita mau naikkan setengah kilo, demikian pula harus positif energi balance-nya 3.500 kalori. Jadi kalau 3.500 ini kita bagi dalam 7 hari, maka kalau kita sehari energi defisit 500 kalori, dalam 1 minggu kita bisa menurunkan berat badan setengah kilo. Saya biasanya tidak minta pasien saya untuk turun cepat, ya, karena turun cepat itu efeknya pasien menjadi craving, sehingga kembali ke pola semula itu menjadi lebih mudah. Jadi saya biasanya hanya minta turun sekitar 500 kalori per hari. Tetapi ini harus dilakukan untuk jangka panjang. Nanti kita lihat, ya. Moderate energy deficit ini kalau sekitar 1.500 sampai 1.800, ya. Kemudian low calorie diet antara 800 sampai 1.500 kalori. Ini sebenarnya lini pertama untuk pasien dengan obesitas, ya. IMT 25 sampai ya 30-an itu kita masih bisa pakai low calorie diet, ya. Kemudian di sini ini very low calorie diet kalau kurang dari 800 kalori per hari. Tetapi kurang dari 800 kalori per hari itu menyebabkan seseorang itu menjadi kelaparan, ya. Nah, efek dari kelaparan inilah yang menyebabkan nanti kalau dia sudah berhasil menurunkan sedikit, dia merasa, oh, saya boleh kembali ke pola makan yang semula, sehingga efek dari penurunan berat badannya menjadi weight gain. Jadi kita selalu menyebutnya terjadi yo-yo, turun dan naik kembali. Kemudian very low calorie diet ini ada efek samping yang bisa menyebabkan tidak nyaman, rasa lapar, fatigue, pusing, ya, efek samping jangka panjang juga ada. Jadi biasanya compliance-nya itu tidak bisa lama. Compliance-nya itu hanya bisa beberapa bulan. Setelah itu sulit untuk dilakukan, ya. Tetapi kita bisa juga memberikan VLCD dengan tinggi protein, di mana untuk meminimalisir terjadinya kehilangan otot, sehingga BMR-nya akan tetap tinggi. Nah, ini ada satu penelitian yang menurut saya cukup bagus untuk memperlihatkan bahwa diet yang low calorie diet, ya, tadi 1.200 kalori dibandingkan dengan yang very low calorie diet yang merah ini, memang untuk jangka pendek perbedaan hasil weight loss-nya banyak. Tetapi untuk jangka panjang 1 tahun kita lihat hampir sama. Setelah 1,5 tahun ternyata tidak berbeda bermakna. Jadi kalau kita ingin penurunan berat badan jangka panjang, mungkin low calorie diet akan lebih tepat. Ini juga kalau kita lihat selama 3 tahun VLCD, ya, juga akan kita lihat naik. Ini penelitian ini lebih hasilnya lebih baik, ya, karena bisa sampai 3 tahun dan kita bisa lihat dari berat badan 100 turun menjadi berat badan 80, ya. Tadi Dr. Farid sudah memberikan contoh yang baik bahwa Dr. Farid berhasil menurunkan berat badan cukup baik. Oke, ini rekomendasi NHLBI, ya. NHLBI itu tidak merekomendasikan untuk VLCD, ya. Nah, ini kalau kita lihat jenis-jenis diet berdasarkan komposisi dari makronutriennya, ya, bisa low fat, bisa low carbohydrate, bisa juga yang LCD dan VLCD. Ini perbedaan jenis diet, ya, dari yang kita bisa lihat dari penelitiannya, benefitnya apa, kemudian disadvantage-nya apa untuk yang low calorie. Di sini kita bisa lihat bahwa yang low calorie itu dan very low calorie, ini bisa jangka panjang, yang very low calorie jangka pendek turunnya sama 10%. Kemudian kalau yang low fat dan low carbohydrate ternyata turunnya sekitar 5%, tapi juga ada benefit-benefit lain dan disadvantage lain yang bisa kita lihat dari penelitian ini.
pembatasan energi kita juga itu perlu dilakukan ya, untuk tadi kalau low kalori sebetulnya termasuk pembatasan energi, yang diet hipokalori seimbang itu sekitar 1200 kalori per hari ya. Karena kalau diet yang kurang dari 1200 kalori per hari umumnya sering mengakibatkan defisiensi mikronutrien. Di sini kita lihat komposisi dari makronutriennya, fatnya sekitar 20-35%, proteinnya 10-35%, karbonya antara 45-65%, serat jangan lupa. Di sini kalau bisa gula itu kurang dari 10% dan mengurangi snack ya. Nah, ini kalau kita lihat diet-diet yang sekarang banyak dikenal yang namanya diet ketogenik, di mana ini turunnya memang bisa lebih banyak ya, karena karbohidratnya hanya sedikit. Tetapi ingat, produksi keton yang meningkat dan penurunan berat badan hanya terjadi di awal ya, dan dengan efek-efek berbagai efek terhadap kesehatan. Low fat diet umumnya membatasi lemak sampai dengan 10-20% dengan substitusi asupan karbohidrat kompleks biasanya. Dan ini biasanya efektif karena lemak itu mengandung 9 kalori, sedangkan protein atau karbo hanya mengandung 4 kalori. Diet Mediterranean ini ditandai dengan sebetulnya Mediterranean ini bisa kita modifikasi, sesuaikan dengan diet dengan ketersediaan bahan makanan yang ada di Indonesia. Umumnya asupan tinggi sayur, tinggi buah, kacang-kacangan, gandum utuh, minyak zaitun, di mana proteinnya adalah daging putih dan atau ikan dengan asupan rendah gula, rendah daging merah dan rendah dairy product ya. Jadi umumnya tadi pola makan orang Indonesia yang saturated fat-nya sangat tinggi sekitar hampir 20%, mungkin kalau kita rekomendasikan modifikasi Mediterranean itu cukup baik. Karena apa? Mengurangi saturated fat yang kebiasaan kita tinggi menjadi mufa dan bahan-bahan makanan lain yang bermanfaat. Jadi kalau kita ngurangin lemak sudah pasti ya, di sini dari penelitian ini dapat mempengaruhi penurunan berat badan. Ini kalau kita lihat regular diet, high carbohydrate diet dan high protein diet. High protein diet juga ternyata dapat membantu untuk menurunkan berat badan yang lebih banyak ya. Ini efek dari low fat dan low karbohidrat dari berbagai penelitian, betul yang low karbohidrat itu penurunan berat badannya bisa lebih tinggi ya. Tapi jangan lupa peningkatan aktivitas fisik itu juga perlu ya, karena tadi satu diet, dua aktivitas fisik. Mungkin dengan aktivitas fisik sehari-hari diusahakan ditingkatkan. Saya kira zaman sekarang banyak sekali dijual smartwatch di mana kita bisa menghitung langkah kita, sehingga sambil bekerja kita bisa hitung ya. Kalau untuk turun berat badan harus di atas 10.000 langkah per hari. Tapi saya kira itu bisa dikombinasikan antara aktivitas fisik sehari-hari dan olahraga ya. Olahraga tinggal menambah. Ini yang saya lakukan. Saya menghitung berapa langkah saya sehari, karena saya kebetulan memang berat badannya tidak pernah overweight dan obes. Jadi ya saya hitung 6.000 langkah. Zaman saya masih kerja di RSCM, Senin sampai Jumat saya bisa dapat 6.000 sampai 10.000 langkah. Sekarang sudah pensiun, ya saya harus mengganti. Artinya begini, aktivitas fisik ini harus terus dilakukan kalau kita tidak mau berat badan kita naik ya. Nah, olahraganya tentu endurance ya, jadi lebih ke olahraga gerakan otot-otot besar minimal 4 kali per minggu. Setiap kali kalau olahraga setiap kali 45 menit. Tapi kadang-kadang ini tidak mudah dilakukan. Pertama, banyak teman-teman sejawat kita berangkat pagi-pagi dari rumah, pulang karena praktek dulu jadi sudah malam ya, sehingga nggak sempat lagi olahraga. Jadi jangan lupa aktivitas fisik bisa digabungkan. Ini kombinasi diet dan aktivitas fisik, kita bisa lihat ya,
bahwa mau program, mau lifestyle, itu tetap bisa menjaga penurunan berat badannya dan menjaga agar fat free mass atau otot itu tetap positif. Ini farmakoterapi, saya kira saya tidak akan bicara banyak, tetapi ini merupakan lini kedua setelah diet dan aktivitas fisik. Ini efeknya ya, ada obat-obat yang tadi menghambat penyerapan lemak, yang dapat menekan rasa lapar. Ini jenis obatnya sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Farid. Ini algoritmanya, dan ini kalau kita lihat kombinasi diet dan farmakoterapi ya, obat saja nggak akan berhasil. Obat dengan behavior modification dapat menurunkan berat badan, atau kalau kita menggunakan meal replacement. Ini impact dari weight loss, turun 5%, apa saja yang diperbaiki, HbA1c, blood pressure, total kolesterol, dan meningkatkan HDL. Kalau turun 5-10%, triglyceride-nya turun. Ini perbandingan efek berbagai jenis diet, ya kita bisa lihat, kalau exercise saja nggak pakai diet, ternyata kita bisa lihat turunnya nggak banyak. Diet dan exercise turunnya bagus, tapi naik, bisa naik kembali. Di sini kita bisa lihat, mulai dari very low energy diet, or penggunaan orlistat, dulu ada sibutramin, dan hanya memberikan advice ya. Ini jadi kita bisa sebagai dokter di ujung tombak, kita bisa pakai ini. Maintenance therapy, ini sebagai kesimpulan bahwa obesitas itu memerlukan maintenance terapi yang cukup panjang, tidak bisa hanya pendek. Ya kita bisa lihat ini kalau orang diet kemudian end of treatment setahun nggak diapa-apain pasti naik, 5 tahun naik kembali. Memang data menunjukkan hanya sekitar 25% orang yang bisa bertahan untuk jangka panjang. Di sini kita bisa lihat ini yang tidak pakai maintenance, ini yang pakai maintenance, tetap bisa menjaga berat badannya. Jadi, kalau kita punya pasien obes, perlu dilakukan maintenance yang cukup panjang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Dr. Yohanes. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman sejawat semua. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Terima kasih, Dr. Fiastuti. Berikutnya kita akan maju ke pembicara ketiga, yaitu Dr. Endang Sriwayuningsih MKM dengan tema implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan obesitas di pelayanan kesehatan primer. Untuk slide CV-nya mohon ditampilkan, Dok. Dr. Andika. Slide CV-nya dari mohon izin Dr. Yohanes dari panitia yang akan menampilkan untuk slide CV-nya. Ya, kalau enggak apa-apa saya bacakan, Dok. Saya ada slide-nya, Dokter. Bisa saya tampilkan juga di sini. Bisa di. Dr. Endang Sriwayuningsih MKM berdinas di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jabatan sejak 2019 sampai dengan sekarang adalah Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Napza, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Beliau dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, pasca sarjana Magister Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, berpengalaman di Dokter Puskesmas Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Staf Seksi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Sudin Kesehatan Jakarta Timur, lalu tugas belajar S2 dari Pemerintah Provinsi DKI, dan Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Data yang saya dapatkan adalah ini, Dok. Silahkan dimulai. Iya. Terima kasih, Dr. Yohanes. Selamat siang, Dr. Farid, Dr. Fiastuti, dan rekan-rekan semua peserta webinar pada siang hari ini. Mohon izin untuk share screen. Iya.
Saya Endang dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan memaparkan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan obesitas di pelayanan primer. Ya, ini adalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam pengelolaan obesitas di pelayanan primer. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 tahun 2015 tentang pencantuman informasi GGL serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Berikutnya adalah Peraturan Badan POM Nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Sementara di DKI Jakarta, kami di Dinas Kesehatan, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2021 tentang penanggulangan penyakit tidak menular, di mana obesitas termasuk di dalam salah satu pasal yang kami masukkan di dalam peraturan gubernur tersebut. Nah, ini adalah dukungan kebijakan dari pemerintah untuk pola hidup sehat, yaitu makanan beraneka ragam, kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik, selanjutnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemantauan berat badan secara teratur sesuai dengan Permenkes Nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Demikian pula dengan Peraturan Badan POM Nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan, serta Permenkes Nomor 30 tahun 2013 yang kemudian direvisi menjadi Permenkes Nomor 63 tahun 2015 tentang perubahan atas Permenkes 30 Nomor tahun 2013. Ini adalah langkah implementasi program pemerintah dalam pengelolaan obesitas di pelayanan. Yang pertama adalah mengurangi faktor resiko obesitas yang bersumber pada gaya hidup seperti pola makan yang tidak sehat, kemudian juga aktivitas fisik melalui pendekatan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari masyarakat tentang pengaruh pola makan dan aktivitas fisik terhadap kesehatan sebagai tindakan preventif. Kemudian kami juga mengembangkan, memperkuat serta mengimplementasikan kebijakan untuk memperbaiki pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik yang berkelanjutan, komprehensif, secara aktif, dan melibatkan semua sektor. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang menyusun dokumen white paper mengenai urban health, yaitu kesehatan masyarakat perkotaan, di mana melibatkan semua stakeholder, melibatkan semua organisasi perangkat daerah di DKI Jakarta untuk bersama-sama menjadikan bahwa masalah kesehatan ini merupakan masalah bersama, bukan hanya tanggung jawab dari salah satu organisasi perangkat daerah, tapi semuanya harus terlibat dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di DKI Jakarta. Ini adalah profil permasalahan obesitas di Indonesia. Saat ini kita menghadapi triple burden malnutrition, ada undernutrition, kemudian overweight dan obesitas, serta micronutrient deficiencies. Kalau kita melihat data riset kesehatan dasar tahun 2018, kita bisa melihat bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018, itu prevalensi obesitas semakin meningkat. Pun demikian pula yang ada di DKI Jakarta, ternyata angkanya melebihi dari angka nasional. Data ini kami dapatkan berdasarkan atas data sistem informasi PTM yang ada di Dinas Kesehatan di DKI Jakarta. Kami mengolah data tersebut dan data tersebut alhamdulillah sudah menggunakan basis data by name, by NIK. Dan yang tertinggi adalah di Jakarta Pusat, ada 33,3%, kemudian disusul dari Jakarta Timur, 32,3%. Kemudian kami melakukan pengolahan persentase obesitas di DKI Jakarta berdasarkan atas jenis kelamin. Kami menggunakan data tahun 2020, ternyata perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 62% pada perempuan, sedangkan pada laki-lakinya adalah 38%. Kemudian berikutnya adalah persentase obesitas di DKI Jakarta berdasarkan atas usia. Maka yang paling tinggi adalah pada usia 30 sampai dengan 39 tahun, yang mana ini merupakan usia produktif yang diharapkan menjadi bonus demografi di tahun 2035 nantinya. Akan tetapi kalau melihat angka ini, memang
agak sedikit memprihatinkan karena mulai dari usia 20, kemudian 30 sampai dengan 49 tahun, angkanya cukup berimbang 20 sampai dengan 21%. Dan ini memang membutuhkan intervensi yang cukup masif dari pemerintah provinsi dalam hal ini untuk pengelolaan obesitas. Kemudian saat ini kita sedang menghadapi berbagai macam transisi yang tentunya akan membawa konsekuensi bagi kita. Salah satu konsekuensi yang saat ini kita hadapi pastinya adalah peningkatan beban penyakit yang disebabkan oleh non-communicable disease, yaitu penyakit tidak menular, di mana menurut data dari Kementerian Kesehatan, 69,90% total beban penyakit memang masih disebabkan oleh penyakit tidak menular ini. Kita menghadapi transisi epidemiologi, kemudian juga transisi demografi, transisi gizi, di mana masalah gizi buruk juga masih kita temui, akan tetapi angka obesitas secara perlahan tapi pasti terus meningkat, dan yang lebih mencengangkan lagi adalah obesitas pada anak-anak, di mana 1 dari 5 anak, data dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa dari 1 dari 5 anak itu ternyata mengalami obesitas, dan 1 dari 3 orang dewasa itu juga mengalami obesitas. Kami melakukan survei kecil-kecilan di seksi kami, ternyata memang 1 dari 3 seperti yang sudah dirilis oleh Kemenkes, memang benar bahwa 1 dari 3 di seksi kami ternyata juga sudah mengalami obesitas. Kemudian transisi perilaku, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Farid, di mana dulu kita harus ketika kita ingin mencari makanan, mungkin kita harus menggunakan sepeda motor, menggunakan sepeda, atau bahkan berjalan kaki. Tapi sekarang dengan adanya kemudahan teknologi, dengan sentuhan 1 jari saja, makanan itu bisa dengan mudahnya terhidang di hadapan kita. Nah, ini salah satu hal yang menjadi perhatian bagi kami di Dinas Kesehatan, bagaimana kami mulai untuk mempromosikan pola hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik. Pada saat peringatan Hari Hipertensi bulan Mei tahun ini, kami mengadakan lomba gerak 6.000 langkah dan alhamdulillah diikuti oleh kurang lebih 800 peserta. Dari 800 peserta itu, sebagian besar ketika kami mencoba untuk melakukan survei kecil-kecilan, mereka tetap melaksanakan aktivitas fisik tersebut dengan melakukan 6.000 langkah per hari. Jadi kami berupaya melakukan langkah-langkah kecil, tapi nanti akan berdampak besar tentunya. Karena dari sebagian besar yang kami lakukan survei tersebut, menganggap bahwa melakukan aktivitas fisik dengan gerak 6.000 langkah per hari merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan setiap harinya. Jadi memang betul yang dikatakan oleh Dr. Farid tadi, dengan aktivitas fisik akan memacu hormon endorfin, membuat orang itu merasa senang, merasa nyaman, sehingga dia akan merasa ketagihan untuk melakukan aktivitas fisik tersebut. Kemudian untuk pengendalian obesitas di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang kami lakukan adalah screening faktor risiko penyakit tidak menular, kemudian melakukan identifikasi obesitas. Screening faktor risiko penyakit tidak menular kami lakukan melalui kegiatan yang dinamakan dengan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular, di mana para kader kesehatan yang memang bergerak di akar rumput, mereka melakukan screening bagi warga masyarakat berusia 15 sampai dengan 59 tahun, jadi pada usia produktif. Dan ini memang sudah menjadi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, juga ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah provinsi yang ada di Indonesia. Ada sekitar 7,1 juta orang usia 15 sampai dengan 59 tahun yang harus kami lakukan screening setiap tahunnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko apa saja yang ada pada klien atau pengunjung dari posbindu PTM. Jadi pada kegiatan posbindu PTM yang dilakukan adalah, ini hampir sama sebenarnya dengan posyandu PTM, posyandu, jadi kami menggunakan sistem 5 meja di mana dilakukan anamnesis faktor risiko perilaku, kemudian anamnesis riwayat keluarga, riwayat pada diri sendiri. Selanjutnya dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk menentukan IMT, tetapi juga dilakukan pengukuran lingkar pinggang. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Fiastuti bahwa pengukuran lingkar pinggang ini merupakan salah satu hal yang sebenarnya sangat penting sekali, hal yang mudah, praktis untuk dilakukan dengan biaya yang cukup murah, hanya
menyiapkan pita ukur saja untuk mengetahui ada tidaknya obesitas sentral. Kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan gula darah untuk mengetahui ada tidaknya hiperglikemi atau hipertensi. Kalau seandainya pada saat pemeriksaan itu ditemukan adanya abnormalitas, maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa di klinik maupun di puskesmas tempat BPJS dari si klien tersebut. Selanjutnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut akan dilakukan pengelolaan untuk penyakit tidak menularnya. Kemudian edukasi tentang obesitas. Edukasi ini kami lakukan tidak hanya bagi tenaga kesehatan saja, tetapi juga bagi kader-kader kesehatan karena mereka adalah corong bagi kami untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan kesehatan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dan ini sangat efektif sekali. Beberapa kali kami melakukan kegiatan seperti pembentukan agent of change, agen perubahan untuk kader kesehatan. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa, mereka bisa menyampaikan materi edukasi kepada lingkungan sekitarnya, bahkan yang sangat menggembirakan bagi kami, ini salah satu terobosan yang sangat luar biasa dan diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan bahwa di kami sudah terbentuk kampung bebas, kampung tanpa asap rokok yang diinisiasi oleh kader-kader kesehatan yang kami bentuk pada saat kegiatan agent of change. Jadi tidak hanya rokok saja, materi tentang bahaya merokok yang kami sampaikan, tapi juga materi tentang obesitas, kemudian non-communicable disease yang lain juga kami sampaikan kepada para kader kesehatan. Kemudian konseling tentang pola hidup sehat. Konseling tentang pola hidup sehat ini disampaikan pada saat kegiatan pos bindu PTR, bagaimana pengaturan pola makannya, bagaimana aktivitas fisik yang harus dilaksanakan, kemudian juga identifikasi tentang dampak obesitas, rujukan apabila diperlukan, kemudian untuk pencatatan dan pelaporan. Alhamdulillah kami di DKI Jakarta saat ini sedang berproses membuat suatu aplikasi di mana aplikasi itu akan memudahkan kami untuk mencatat data-data dari klien atau pengunjung pos bindu PTR, kemudian juga bisa kita ikuti perkembangannya dan data tersebut bisa diakses oleh Dinas Kesehatan dan jajaran tentunya serta para stakeholder terkait. Yang terakhir adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang kami lakukan setiap triwulannya, tapi dengan adanya kemudahan teknologi kegiatan ini sebenarnya lebih sering kami lakukan. Jadi setiap satu bulan sekali kami mengundang rekan-rekan yang ada di suku dinas kesehatan dan di puskesmas kecamatan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, sekaligus juga kami menggali permasalahan atau kendala yang dihadapi di lapangan untuk bersama-sama kami mencarikan suatu pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian implementasi perilaku cerdik ini kami sampaikan dalam bentuk soft copy maupun juga dalam bentuk banner, kemudian spanduk atau poster yang memang sudah kami berikan ke semua puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Kemudian dalam bentuk soft copy biasanya kami menyampaikan hal ini kepada kader kesehatan, dalam hal ini adalah kader-kader PKK karena mereka memang memiliki struktur organisasi yang sangat jelas sekali sehingga lebih memudahkan kami untuk melakukan koordinasi dengan ibu-ibu kader kesehatan. Untuk strategi pencegahan dan pengendalian memang kita mulai bukan hanya di masyarakat tapi juga di sekolah kami aktif. Kami mengumpulkan guru-guru yang ada di sekolah, dalam hal ini adalah guru olahraga dan guru PK, bimbingan dan konseling, untuk mensosialisasikan mengenai bahaya obesitas, kemudian secara garis besar sosialisasi tentang non-communicable disease. Kami harapkan bahwa Bapak dan Ibu guru bisa memberikan materi, bisa menjelaskan mengenai bahaya dari obesitas, kemudian bahaya dari penyakit tidak menular ini kepada putra-putri anak didik yang ada di sekolah. Ya, baik, demikian paparan dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Johannes. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Endang. Teman-teman, mari kita langsung diskusi dengan
mengajukan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Dr. Adelia ya. Izin bertanya dok, apakah pasien obesitas dengan ras Asia memiliki kecenderungan komplikasi yang lebih besar dari ras Caucasian mengingat indeks massa tubuh lebih kecil? Silakan mungkin Dr. Farid dok. Ya, terima kasih Dr. Johannes dan Dr. Adil untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Jadi memang kalau misalnya kita lihat, jadi ras Asia dengan BMI yang sama dengan ras Caucasia itu dari banyak penelitian didapatkan persentase lemak tubuhnya itu dengan BMI yang sama cenderung lebih besar pada ras Asia dibandingkan ras Caucasia. Oleh karena itu mereka dengan angka BMI yang sama akan cenderung mengalami resiko komplikasi baik itu kardiometabolik, misalnya contohnya untuk terjadi resiko diabetes, kemudian resiko penyakit jantung lebih besar dibandingkan ras Caucasia. Jadi memang benar apa yang ditanyakan oleh Dr. Adelia, dengan BMI yang sama, ras Asia itu memiliki resiko untuk komplikasi, terutama kardiometabolik lebih besar dibandingkan ras Caucasia. Begitu Dr. Johannes. Jadi istilahnya kecil-kecil cabai rawit. Betul-betul gitu, dok. Walaupun nggak begitu besar seperti orang di negara Eropa gitu, di negara Amerika gitu, tapi penyakitnya udah banyak gitu dok ya. Betul dok, dan cenderung kan kalau ras Asia kita tinggi badannya lebih pendek kan dok dibandingkan ras-ras Kaukasia, jadi distribusi lemak tubuhnya memang cenderung lebih banyak di sentral, makanya obesitas sentralnya juga lebih besar dengan BMI yang sama dok. Terima kasih dok, jadi kita harus hati-hati ya teman-teman, walaupun pasiennya cuma gemuk sedikit, hanya agak berlebih obat berat badan sedikit, tapi kita udah harus hati-hati. Ini pertanyaan berikutnya dari Dr. Inihar Tiar Nakavita. Untuk pasien obesitas, apakah dibutuhkan pengobatan atau peninjauan seumur hidup atau berhenti ketika IMT pasien sudah normal? Dan kapan seseorang seharusnya datang ke fasilitas kesehatan? Apakah ketika diketahui indeks massa tubuh berlebih atau sejak timbul permasalahan? Mungkin dari Dr. Fias dulu ya. Terima kasih Dr. Johannes. Terima kasih pertanyaannya Ibu Injar Tiar Nakavita. Saya kira bagus sekali. Tadi saya memang memperlihatkan bahwa maintenance itu diperlukan untuk menjaga seorang itu agar berat badannya tidak naik atau katakanlah menderita yo-yo fenomen ya. Tetapi untuk mencapai berat badan ideal saja atau katakan IMT normal saja itu juga sebetulnya tidak mudah. Jadi pengalaman saya sih pasien itu kalau dilepas, dan ini memang data-data statistik juga menunjukkan, hanya 25% yang bisa, 25-30% yang bisa menjaga agar penurunan berat badannya tetap terjadi. Karena itu saya berpikiran sebelum dia mendapatkan berat badan normal atau ideal atau IMT normal atau ideal, tentu kalau dia masih di-maintain atau dia diminta untuk kontrol ke fasilitas kesehatan, dia merasa ada yang mengawasi, sehingga dia tetap dapat menjaga pola makan. Karena tadi, seperti kata Dr. Farid, sel lemak itu sulit sekali untuk hilang. Jadi, kalau dia longgar, asupan energinya naik sedikit dari kebutuhan dia, langsung terisi lagi sel lemaknya. Jadi saya berpikiran mungkin perlu dilakukan maintenance. Mungkin maintenance-nya tidak perlu satu persatu individual, tapi mungkin bisa lebih sekaligus beberapa orang gitu. Jadi semacam memberikan informasi yang terus menerus. Tadi kan Dr. Endang sudah menjelaskan ya. Jadi tidak hanya untuk tenaga kesehatannya juga, tetapi untuk masyarakatnya itu informasi tentang obesitas. Ini kan sebetulnya juga menyebabkan seseorang itu merasa selalu dikontrol. Begitu jawaban saya, Dr. Johannes. Terima kasih, dok. Untuk Dr. Endang mungkin menambahkan tentang sejak kapan seseorang tuh
harus datang ke fasilitas kesehatan? Apakah ketika diketahui IMT-nya berlebih atau sejak timbul permasalahan ini? Apakah mesti timbul dulu atau ada keluhan ini, dok? Mungkin dokter Endang menambahkan, yeah. Dok. Siap, terima kasih Dr. Johannes. Kita tahu dok bahwa non-communicable disease ini adalah silent killer yang biasanya gejalanya itu lambat sekali munculnya. Tapi ketika sudah muncul, wah, ternyata sudah seperti ini, sudah terjadi, mungkin sudah terjadi komplikasi dan sebagainya. Jadi kami selalu menekankan, kami sampaikan kepada ibu-ibu kader kesehatan, juga kepada tenaga kesehatan ya dok, pada saat kegiatan screening faktor resiko penyakit tidak menular, untuk memberikan edukasi pada klien atau pengunjung posbindu PTN. Ketika teman-teman pada saat kegiatan posbindu tersebut atau kader kesehatan menemukan ada sesuatu yang di luar angka yang normal yang sudah kami sampaikan atau kami sosialisasikan mengenai angka normalnya di kisaran seperti ini, ibu dan bapak semua gitu. Nah, kalau ada yang di atas angka normal biasanya akan langsung dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, tidak perlu menunggu adanya gejala-gejala. Jadi tensinya sudah tinggi langsung kami rujuk, gulanya tinggi kami rujuk, kemudian obesitas sentral ketika ditemukan oh ternyata sudah lebih dari mungkin dok sebelumnya diberikan edukasi terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ketika kedatangan yang kedua atau ketiga tidak ada perubahan pola perilaku, maka akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Di DKI Jakarta, alhamdulillah kami juga memiliki health counselor yang bekerja sama dengan divisi metabolik endokrin RSCM FKUI, di mana para tenaga kesehatan terdiri atas dokter, perawat, kemudian ahli gizi itu sudah mendapatkan pelatihan mengenai health coaching sehingga diharapkan bisa menginternalisasi nilai-nilai perilaku hidup yang sesuai perilaku hidup cerdik istilahnya ya dok ya, kepada masyarakat atau pengunjung posbindu PTM gitu dok. Jadi yang pertama dilakukan adalah edukasi terlebih dahulu, kalau tidak ada perubahan, maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pengelolaan lebih lanjut. Baik, jadi early awareness penting ya dok ya, dari dokternya dan dari tenaga kesehatan yang di fasilitas kesehatan, itu early awareness begitu melihat ada orang yang agak sedikit-sedikit gemuk, atau mungkin gemuk, cepat-cepat ya dok. Dok, mungkin yeah. Nyambung tentang ini dok, sebetulnya ada satu perdebatan atau diskusi ya dok ya. Sebetulnya obesitas itu kita view atau kita pandang sebagai suatu faktor risiko penyakit, atau kita mau pandang obesity sebagai suatu disease entity. Kalau dari dokter Endang gimana dok? Kira-kira enaknya teman-teman nih memandang obesity itu sebagai faktor risk faktor atau disease entity dok? Ya, Dokter Johannes. Jadi saat ini kami masih memandang obesitas itu sebagai salah satu faktor resiko dari non-communicable disease. Baik dok. Mungkin nanti kita lanjut pertanyaan berikutnya dok ya, dari Dokter Purwanti. Siap, siap. Bagaimana perbedaan terapi insulin dengan obat oral? Mungkin Dokter Farid menjawab dulu dok. Silakan dok. Ya, mungkin ini memang topiknya yang ditanyakan agak sedikit berbeda dengan topik kita kali ini ya, Dr. Johannes ya. Yeah. Berbagai perbedaan terapi insulin dengan terapi obat oral. Nah, kalau terapi insulin sudah jelas yang diberikan adalah insulin itu sendiri. Jadi insulin dalam bentuk bisa analog atau human insulin yang disuntikan subkutan. Itu tujuannya sama berarti dengan hormon insulin yang ada dalam tubuh untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, obat oral ini kerjanya macam-macam. Ada yang merangsang pelepasan insulin dari pankreas, yaitu sulfonylurea, atau ada yang meningkatkan sensitivitas insulin seperti metformin atau pioglitazone. Nah, ada juga yang dengan efek terkait reabsorpsi gula yang ada di dalam ginjal dengan SGLT2 inhibitor. Jadi, sangat banyak macam dari obat oral. Tentu saja ini sangat berbeda. Yang satu diminum, yang satu disuntik, dan terapinya atau cara kerja juga berbeda. Begitu, Dr. Johannes. Apakah, iya. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang berkaitan dengan obesitas ya, dok. Dari Dr. Zakia Mujahidah, bagaimana pandangan dokter, mungkin Dr. Farid ya, dok, terkait penanganan obesitas dengan metode pengobatan komplementer
seperti akupunktur atau herbal atau diet tertentu. Nanti dietnya ntar disambung oleh Dr. Fias ya, Dok. Silakan Dr. Farid dulu, Dok. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sih dari Dr. Zakia Mujahida. Yang pertama terkait pengobatan komplementer. Nah, termasuk akupuntur maupun herbal. Nah, terkait akupuntur saya sangat menarik bahwa beberapa penelitian juga sudah banyak, walaupun belum dalam skala besar dan dilakukan di Indonesia, itu terapi-terapi tertentu dengan akupuntur bisa menurunkan nafsu makan. Dan karena kalau menurut saya pribadi, dengan efek samping dari akupuntur ini hampir tidak ada, asalkan dilakukan dengan baik, dengan orang yang terlatih, kalau memang itu bisa dilakukan dan bisa melengkapi terapi yang lain yang tadi sudah saya sampaikan, Dr. Fiastuti disampaikan, saya rasa tidak ada salahnya untuk diterapkan pada semua pasien dengan obesitas. Jadi multimodalitas. Mungkin nanti masih bisa dimasukkan tuh dalam presentasi saya spesialis akupuntur bisa masuk ke situ sebagai komplementari. Nah, terkait herbal. Nah, ini yang jadi problem. Karena herbal itu banyak sekali. Kemudian klaim-klaim dari banyak pihak, oh ini bisa nurunin berat badan, ini seperti ini, seperti seperti ini. Tentu saja kita nggak bisa semudah itu menganjurkan herbal tertentu untuk tata laksana obesitas. Karena harus ada penelitiannya. Semua yang saya sampaikan, yang semua Dr. Fiastuti sampaikan, sudah ada penelitiannya, tidak hanya dilakukan di seluruh dunia, bahkan ada beberapa yang sudah dilakukan di Indonesia. Jadi yang herbal tertentu tidak bisa serta-merta kita lakukan atau kita anjurkan pada pasien. Harus kita lihat satu persatu apakah sudah ada penelitiannya. Dan penelitiannya harus berkualitas, bukan penelitian yang hanya testimonial. Itu bukan penelitian. Terkait untuk diet, mungkin nanti Dr. Fiastuti yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Saya persilakan, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Zakiyah Mujahidah. Jadi tentang diet, saya setuju ya kalau herbal itu kita harus hati-hati ya Dokter Farid ya, karena klaimnya banyak ya, misalnya apa teh yang melangsingkan misalnya gitu ya, apakah betul? Biasanya harganya mahal Dok. Iya betul, jadi kadang-kadang kasihan juga pasiennya ya, karena kita tahu teh ya apa sih yang bisa di tujuannya kan gini, kalau kita mau pasien itu turun berat badan, pasti kalorinya harus dikurangi. Ini pengalaman Dokter Farid gitu nggak sih Dok? Kalori harus dikurangin Dok, apapun betul, caranya. Dok. Ya, betul, sebetulnya itu ya Dok ya, yang utama kalori yang masuk itu pasti harus kurang. Supaya terjadi energi defisit, supaya terjadi penurunan lemak yang ada di sel-sel lemak. Nah, sekarang nurunin kalori banyak caranya. Kalau yang tadi dianjurkan memang komposisi seimbang. Karena apa? Kalau komposisi seimbang itu kebutuhan-kebutuhan mikronutriennya mungkin masih bisa terpenuhi, apalagi kalau kita menggunakan yang low calorie diet. Nah, tapi ada juga diet-diet, contoh nih misalnya Mediterranean diet, kita ngomong dulu itulah. Mediterranean diet itu banyak makan sayur, kemudian banyak makan sumber biji-bijian. Orang kalau makan sayur, makan sumber biji-bijian, itu rasa kenyangnya menjadi lebih cepat, sehingga tidak perlu mengkonsumsi kalori yang banyak. Beda dengan kalau kita mengkonsumsi yang kita sebut refine, ya, refine karbohidrat, itu nggak ada seratnya. Kemudian karena nggak ada seratnya, isinya hanya betul-betul kalori, tidak mengandung mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh kita, rasa kenyangnya lama, jadi jumlahnya harus banyak. Udah makan banyak, laparnya datangnya juga cepat. Kalau makan banyak, insulin tubuh keluar banyak, dia akan terjadi penurunan glukosa darah yang cepat, itu menimbulkan rasa lapar. Jadi perbedaan antara kadar glukosa darah tinggi dan salah satunya kadar glukosa darah yang rendah itu menimbulkan rasa lapar. Salah satunya. Ada lagi tadi melalui gut hormone dan sebagainya ya. Mediterranean diet itu kenapa kok lebih kalorinya bisa lebih sedikit, bagus untuk obes, bagus untuk diabetes, karena tadi
seratnya tinggi dari sayur yang banyak, biji-bijian yang banyak, mengurangi produk dairy yang lemaknya tinggi, kemudian mengganti minyak yang dari minyak saturated atau minyak jenuh menjadi minyak tidak jenuh, menggunakan olive oil, tapi bukan untuk menggoreng, menggunakan olive oil untuk dibuat salad. Jadi efek dari minyak jenuhnya ini tidak terjadi, sehingga penyakit-penyakitnya berkurang. Nah, yang sekarang lagi ngetren itu diet keto, ya. Nah, diet keto itu memang ekstrim, karbohidratnya sangat kecil, ya. Tentu terhadap kadar glukosa darah pasti ada efeknya. Tapi karena lemaknya tinggi sampai dengan sekitar 70%, jadi harus dilihat juga efek jangka panjang. Saya pribadi, diet keto kalau tidak terlalu ekstrim, saya setuju, kurangin karbohidrat, ya. Kenapa? Orang Indonesia itu makan karbohidratnya lumayan banyak. Makan nasi 3 kali sehari. Nasinya putih, pulen pula, yang indeks glisemiknya tinggi, ya. Saya pengalaman nih, saya kan usia sudah hampir 70 tahun, ya. Sudah mulai ada nih prediabetes. HbA1 saya 5,7. Waduh, saya udah panik nih. Kemudian saya coba ganti, karena saya memang penyuka nasi. Saya tuh makan nasi bisa 3 kali sehari nih, Dok. Farni, ya, jangan diketawain, saya orang lama yang makan nasi 3 kali sehari. Kadang-kadang teman-teman juga bingung. Nah, itu karena saya prediabetes, saya ganti nasi beras merah, ya. Berat badan langsung turun nih, Dok. Saya berat badan saya langsung turun sekitar 2-3 kilo, ya. Kemudian HbA1c saya langsung jadi bagus tuh, Dok. Dan, jadi ya, saya pikir dengan mengganti, karena beras merah kan seratnya banyak, kemudian masih ada mikronutrien, vitamin B-nya masih banyak, ya. Dan itu ternyata menurut saya cukup mengenyangkan, Dok, sedikit aja. Tidak perlu nasinya harus banyak. Nah, ini mungkin boleh dicoba. Saya juga menganjurkan karbo boleh, tetapi pilih yang karbohidrat kompleks. Jangan terlalu banyak. Jadi orang Indonesia itu kadang-kadang makan karbohidrat simplexnya, nasi beras putih itu 3 kali sehari, banyak pula, lauknya sedikit. Nah, ini tentu bisa kita rubah dengan ganti beras merah, jumlahnya sedikit, sayurnya yang lebih banyak, jadi karbohidrat kompleks, lauknya juga banyak, jadi proteinnya agak tinggi. Jadi mungkin bukan ketogenik yang terlalu ekstrim, tapi mengurangi karbohidrat, itu saya setuju. Kira-kira itu. Nah, kalau diet yang seimbang, nah, itu kadang-kadang terlalu banyak, karena kita terlalu banyak refine karbohidrat, agak susah tuh, Dok, untuk turunin berat badan yang seimbang. Jadi, kuranginlah sedikit karbohidrat, diganti menjadi karbohidrat kompleks. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Dr. Yohanes. Terima kasih, Dok. Saya boleh nyambung ya, Dok, pertanyaannya boleh, itu, Dok. Jadi, saya melihat tadi ada salah satu slide, Dok, dari penelitian Dr. Diki, ya, Dok, ya, dan Dr. Dokter Diki sama Dokter Farid waktu itu meneliti di orang-orang yang urban versus rural. Itu di situ ditemukan bahwa kalau karbohidrat tidak berbeda bermakna, non significance, kalau fat intake itu berbeda bermakna dalam hal antara obes atau enggak obes. Tapi dalam slide yang lain dari Dokter Pias itu ada karbohidrat itu lebih, kalau diturunkan atau low carb itu lebih menurunkan berat badan daripada kalau low fat, tuh. Kira-kira gitu. Jadi sebetulnya secara umum, ya, kan setiap penelitian bisa berbeda hasilnya. Secara umum itu mana yang perlu lebih diturunkan kalau orang itu mau nurunin berat badan, Dok? Carb-nya atau fat-nya, Dok? Saya jawab dulu sedikit, nanti Dokter Farid yang melanjutkan. Kalau menurut saya gini, Dok, karena pola makan kita itu, Dok, karbohidrat simplexnya, nasinya itu tinggi sekali, Dok. Kemudian lemak jenuhnya juga tinggi sekali. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau orang karbohidrat, karena nasi kita itu sebenarnya, ini saya sebetulnya mungkin
nggak boleh terlalu ekstrim ya bicara bahwa nasi putih pulen itu indeks glisemiknya sangat tinggi dok, dibandingkan dengan sumber-sumber karbohidrat lain yang dikonsumsi oleh katakan orang-orang di Kaukasian ya, kita kan nasinya itu pulen makin mahal harganya, makin enak ya. Dan nasi putih aja itu sudah enak dok, pakai garam aja misalnya itu udah enak. Jadi menurut saya kalau orangnya makannya karbohidrat simplexnya banyak, ngurangin karbohidrat itu turunnya cepat. Tapi orang yang makannya lemak jenuhnya banyak, itu juga kan kalorinya jadi tinggi. Kalau dia kurangin, itu juga memang jadi lebih berefek. Nah mungkin kalau saya lihat, harusnya mungkin lebih ke penelitian orang Indonesia yang kita lihat tadi, penelitiannya Dr. Farid dan penelitiannya Dr. Diki. Gak beda jauh ya dok, antara penurunan karbo dan penurunan lemak. Itu kan hasil penelitian luar dok yang saya sampaikan. Saya kira itu Dr. Yohanes. Ya, Farid silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Jana, Dr. Fiastuti. Mungkin saya ingin mempertegas yang hasil penelitian tadi. Jadi, sebenarnya untuk antara urban dan rural, memang tidak terdapat perbedaan asupan karbohidrat antara urban dan rural. Jadi, itu menunjukkan bahwa memang antara orang urban dan rural yang tinggal di Indonesia, itu komposisinya hampir sama. Itu kalau kita lihat di breakdown, itu sekitar 50-60% komposisinya karbohidrat. Jadi memang itu tidak menjelaskan perbedaan body mass index antar urban dan rural. Tetapi itu kita kalau mau dilihat, kita harus lihat satu persatu kelompok misalnya yang obesitas dan overweight. Nah itu kita belum lihat tuh di subpopulasi tersebut apakah ada perbedaan. Kalau tadi kan secara keseluruhan saya tidak melihat apakah yang overweight atau obes atau yang lemah weight. Tapi faktanya bahwa yang menentukan perbedaan BMI atau fat percentage antara urban dan rural itu lebih ke total calorie intake yang di dalamnya ada komponen si lemak dan komponen protein. Tetapi kalau untuk apakah nanti berat badan itu turun dengan low carb atau low fat, ya dalam penelitian ini tidak bisa menjawab itu Dr. Johannes, gitu dok. Terima kasih Dr. Farid. Ini pertanyaan terakhir mungkin teman-teman kepada Dr. Fiastuti, bagaimana cara mengatur nutrisi pada ibu hamil yang obes obesitas agar seimbang dengan kebutuhan untuk janinnya, dan apakah boleh konsumsi minuman pelangsing untuk menurunkan obesitas? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yohanes. Kalau ibu hamil itu memang ada aturannya sendiri. Untuk ibu hamil yang obes, ibu hamil berat badan normal, dan ibu hamil berat badan kurang, kenaikan berat badannya itu tidak sama yang diharapkan. Kemudian karena kenaikan berat badannya tidak sama yang diharapkan, ibu hamil pasti tidak boleh diet ketat. Dia tetap harus meningkatkan asupannya, tetapi juga asupan proteinnya. Nah, untuk ibu hamil yang obes tentu tetap harus menambah kalorinya. Kalau sekitar 300 kalori, jadi bukan dua kali makan, karena yang sering ada di masyarakat itu kalau hamil makannya harus dua kali lipat ya, tidak boleh, naiknya hanya boleh sekitar 300 kalori dan dimonitor juga kenaikan berat badannya. Kalau ibu hamil obes naiknya hanya boleh sekitar jumlah seluruh kenaikan itu kalau nggak salah sekitar 7-9 kalori, kalau dia berat badan normal sekitar 10-12 kalori, kira-kira begitu. Jadi tetap harus nambah kalorinya, tetapi mungkin diatur-atur, jadi jangan karbohidrat simplex, jangan lemak jenuh, kita lebih memilihkan makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini juga sama, jadi orang Indonesia itu makannya itu betul karbohidratnya saja yang banyak. Jadi kalau karbohidratnya kita sesuaikan, proteinnya ditambah untuk ibu hamil, ini mungkin yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian apakah boleh minum minuman pelangsing untuk menurunkan obesitas? Tadi ya, minuman pelangsingnya saya sih yang sering dengar itu teh untuk melangsingkan ya. Saya pikir kita tuh harusnya yang evidence based itu ya defisit
energi. Nah, teh pelangsing ini tergantung mengandung apa. Banyak teh pelangsing itu mengandung zat-zat yang tidak baik. Misalnya kencingnya jadi banyak, artinya mengandung apa? Mungkin yang keluar cairannya, padahal orang obes itu yang lebih kan lemaknya, cairannya justru tidak boleh keluar terlalu banyak. Ini yang mungkin berbahaya, pemberian segala macam yang menyebabkan kencing jadi banyak, diuresis jadi banyak. Tentu ini efek turun berat badan ada, tetapi bukan itu yang kita harapkan. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Dr. Tiastuti. Sementara kita dulu, sebelum nanti saya minta sebagai penutup statement, closing statement dari masing-masing speakers kita hari ini, kita seling dulu dengan door prize ya dok. Silakan Dr. Andika untuk door prize-nya. Nah, mudah-mudahan yang dapat bukan pembicara. Karena kalau pembicara yang tadi di Belanda yang dapat nanti kirimnya mahal ongkirnya. Selamat untuk Ananda Kuraini. Ananda Kuraini, selamat mendapatkan door prize. Saya juga belum tahu nih door prize-nya apa ya. Mudah-mudahan motor ya dok. Gimana Dr. Andika, door prize-nya apa dok? Kirimnya berat tuh dok, kalau motor tuh dok. Paketnya. Iya. Ini door prize-nya dari sponsor kita, Ebert. Terima kasih kepada Ebert yang telah memfasilitasi kita dan menyiapkan sponsornya. Door prize yang kedua untuk Dwinta Kinanti. Selamat untuk Dwinta Kinanti. Terima kasih sekali lagi kepada Ebert yang pada webinar kali ini mendukung acara berupa door prize. Oh, alat gula darah sewaktu sebanyak 10 buah. Wow, banyak dok. Ternyata alat gula darah sewaktu sebanyak 10 buah. Berikutnya dok. Berikutnya adalah Sam Suci, ahli media keperawatan Ruli Wahyudi. Jadi Ruli Wahyudi Samsuci mungkin maksudnya. Selamat buat Ruli Wahyudi Samsuci. Ini adalah door prize ketiga. Langsung berikutnya dok. Mudah-mudahan nama-nama dapat ya sama Dr. Andika. Berikutnya ini adalah Nurse Wahyu Zulianti, sarjana keperawatan. Selamat buat Wahyu Zulianti. Ini yang keempat, yang kelima, dok. Ya, yang berikutnya yang kelima adalah Virgiawan Setia Budi Herlambang. Virgiawan Setia perempuan Budi Herlambang. Semua ini akhirnya keluar nama perempuan laki-laki ya, dok ya. Cari teman. Ini yang keenam. Yang keenam, Imade Mastika Wahyudi. Selamat buat Imade Mastika Wahyudi mendapatkan alat gula darah. Yang ketujuh. Ini mungkin biar menghemat waktu, yang tiga terakhir buat pembicara aja ya dok. Enggak nolak dok. Ya, yang ketujuh untuk Muhammad Adib. Selamat untuk Muhammad Adib mendapatkan alat gula darah sewaktu. Tiga lagi dok. Habis ini saya minta satu menit untuk setiap pembicara, dok. Dr. Budi Setiawan Lakukua. Selamat yang ke-8, Dr. Budi Setiawan Lakukua. Yang ke-9. Yang ke-9 adalah Dwi Setiawati. Selamat untuk Dwi Setiawati. Yang ke-10. Itu terakhir.
Jihan Fadilah. Selamat untuk Jihan Fadilah. Baik, udah 10 ya Dr. Andika ya, kalau nggak salah ya. Baik, kalau gitu saya minta masing-masing pembicara mohon berkenan untuk memberikan closing statement 1 menit gitu dok, silakan dari Dr. Farid dok. Ya, terima kasih Dr. Johanna. Seperti saya sampaikan tadi bahwa obesitas ini selain sebagai risk factor, kita harus menganggap sebagai suatu disease entity sehingga orang akan lebih aware bahwa kalau obes harus udah langsung kita mikir, oh ini penyakit, walaupun belum ada komplikasi macam-macam, kita harus sudah mulai tata laksana, dan tata laksana juga multidisciplinary dengan multimodality, dengan jangka panjang, dan komitmen yang sangat besar dari pasien. Itu saja dok dari saya dok. Ya, jadi ini adalah golden period ya dok ya. Iya. Dimana kita kalau mau treat disinilah, sebelum tadi dokter Fiasus bilang rugi negara, rugi. Kalau seandainya biayanya jadi besar kalau dokter penyakit banyak. Ya. Terima kasih Dr. Farid. Mohon Dr. Fiasuti 1 menit buat closing statement dok. Ya, jadi kita tahu bahwa angka mortalitas kita itu sebagian besar 70% adalah penyebabnya NCD. Mau tidak mau kita harus memberikan terapi sejak orang itu obes ya. Dan kalau kita tahu ini evidence base-nya ada, jadi tidak sembarangan memberikan terapi. Diet-diet pun tentu kita pilihkan diet-diet yang evidence base-nya sudah jelas, karena banyak diet lain yang tidak jelas evidence base-nya. Dan kalau pasien sudah mulai turun, tentu maintenance-nya harus dilakukan. Saya kira itu saja, dok. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Fiasuti. Dr. Endang, mohon closing statement, dok. Ya, terima kasih Dr. Johannes. Tidak ada solusi tunggal untuk menekan prevalensi obesitas. Perlu adanya multi approach, perlu adanya kerjasama multi sektor yang baik untuk membudayakan perilaku hidup sehat. Terima kasih dok. Saya mohon izin untuk memberikan closing statement juga dok. Pesan buat teman-teman di lini depan dok, jadi tadi sudah diterangkan tentang edukasi, tentang resep obat, resep diet, dan lain-lain. Tapi saya mau menekankan yang mungkin bisa saya tekankan, yaitu kerjasama dengan pasien. Kerjasama dengan pasien itu adalah penting sekali. Tadi sudah disinggung oleh dokter, para pembicara juga, kerjasama dengan keluarga dan lingkungan itu juga penting juga. Itu tadi ada yang saya singgung, yaitu mengenai social determinants of health, diantaranya adalah education, economy stability, social and community context, health and healthcare, neighborhood and built environment. Jadi kita baru bahas satu tentang health and healthcare. Tetapi ada 4 hal lagi, social development dari health dalam hal obesity. Dan juga masalah psikologis itu bagaimana kita modifikasi behavior dan modifikasi kognitif dari pasien. Dan terakhir adalah kemasan, bagaimana kita bisa mengemas, itu sebagai dokter di garis depan mengemas mengenai masalah weight ini kepada pasien. Kemasan itu misalnya dari bilang, Bapak, Ibu ada masalah nih, apa tuh dok, masalahnya obesity. Nah itu hal itu obesity aja mendengarnya, bahkan orang-orang di negara maju alergi mendengarnya. Jadi kalau kita bilang, Bapak Ibu ada masalah sedikit dengan weight-nya, sedikit tetapi serius, maka itu akan lebih mengena. Itu adalah salah satu tips. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dokter semua. Terima kasih banyak kepada pembicara Dr. Farid Kurniawan, SPPD, calon PhD sebentar lagi dok. Semoga lancar amin, ya dok amin. Di Belanda nih dok. Amin. Ya, terima kasih banyak buat Dr. Fiasuti Wicaksono, Dr. Fiasuti, SPGK, ini guru kita semua, dan Dr. Endang, Sri Wahyuningsih, SMKM. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia dan Ebert yang telah fasilitasi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, salah kutip, dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Silakan Dr. Azri, Dr. Johannes, Dr. Fiasuti, Dr. Endang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dr. Johannes, Dr. Fiasuti, Dr. Farid. Sukses Dr. Farid. Terima kasih, Dok. Sehat semuanya. Mudah-mudahan bisa ini. Sehat semua. Iya. Mas Riko, terima kasih juga supportnya. Terima kasih kepada para peserta. Terima kasih Dr. Farid, Dr. Fiasuti, Dr. Endang, dan Dr. Johannes. Saya izin lip ya dong.
boleh izin lift, dok? Ya, boleh, Bu Dokter. Terima kasih, Dokter Farid, Bu Endang.